Iya, training-training kita subhanallah bervariasi ya. Mulai dari 9 langkah sukses. Bagaimana caranya untuk bisa sukses di sini? Bagaimana kita cara bergabung? Bagaimana kita belajar untuk mengundang orang? Bagaimana memilah-milah calon-calon prospek kita? Kemudian bagaimana kita ajarin sampai bagaimana cara menelpon, kemudian bahkan nanti ada training juga bagaimana ketika dia sudah bergabung, kita kan sediakan namanya virtual office. Nah, di virtual office itu kita punya apa? Punya kantor online. Nah, bagaimana cara kita membukanya, lalu kita bisa melihat bonus-bonus kita di mana tim kita bertambah pesat dan sebagainya ya. Terus kita juga nanti setiap Sabtu insya Allah adakan pelatihan marketing online. Gimana sih marketing online itu yang bagus, bagaimana untuk bisa menyikapi dan menyesuaikan dengan zaman ya. Kita nanti akan ajarkan bagaimana cara closing yang baik, bagaimana cara Facebook ad dan sebagainya dan sebagainya. Banyak sekali ya. Kemudian yang utama juga kita nanti setiap malam Jumat ya, alhamdulillah bersama kita ada tim kita, tim internasional yang akan memberikan tausiah-tausiah untuk memantapkan hati supaya hati kita diluruskan selalu menuju Allah ya, dari Allah untuk Allah dan kembali kepada Allah. Nah, di situ ilmunya yang memberikan Al Ustadz Muhammad Iqbal Al Bantani, LC/MA dari Yaman. Dia juga sekolah lulusan dari Turki, dari mana-mana ya, sekolahnya luar biasa, menguasai berbagai bahasa dan kita akan belajar dari beliau bagaimana memantapkan hati, bagaimana kita menjadi pengusaha seperti Rasulullah. Sebagai pengusaha itu tak pernah merugi ya, kurang lebih seperti itu. Jadi nanti ada modul-modul dan panduan-panduannya ya. Jadi padat, kita makin padat karena kita punya target. Barang siapa yang ingin meraih 1 sampai 4 miliar di bulan April ini, pastikan segera daftar sama tim Trillioner ya. Oke. Jadi Bunda, kita nih sebenarnya malam ini nih ngobrol-ngobrol santai, seru sambil kita membahas tentang sambil ngopi-ngopi sebetulnya ya. Nah, tapi kita membahas ayo, kopi, ngopi, tapi ternyata disiapin. Ada bisnis dan ada profitnya ya Bunda ya. Jadi ngopi-ngopi nih, ngopi-ngopi yang nggak cuma ngabisin duit buat beli kopinya, tapi malah justru kita dapat duit dari kopi itu ya Bunda ya. Betul, Bukan begitu nanti kita kira-kira? bahas di terakhir itu, kita pertama meneguk kopinya dulu. Nah, ini dia kopinya. Nah, ini bentuknya, namanya kopi Econax. Kalau ini artinya ekonomis, tapi luar biasa enaknya. Nah, ini saking enaknya ya, Bu Nursida tersenyum-senyum nih. Ini saking enaknya jadinya enak sekali gitu. Enak, wah ini dahsyat sekali. Bentuknya seperti apa para sahabat sekalian ya, cara kawan-kawan triliuner. Ini satu box isinya 10 ya. Ini isinya 10 dan bentuknya seperti apa, yang penasaran yang pengen tahu. Ini bentuknya seperti ini. Satu saset ya, satu saset ini fungsinya dahsyat luar biasa ya. Buat yang single, yang jomblo nggak apa-apa, boleh minum. Tapi kalau yang double, yang ada partnernya, wow, harus ancang-ancang ya. Ini adalah kopi nikmat, sehat, kuat, perkasa, dan insya Allah juga sejahtera. Kalau di sini tuh luar biasa. Kalau petaninya makmur, tanahnya subur, kita bersyukur. Kalau minum Econax, subhanallah, nanti juga kita akan merasakan bagaimana caranya membuat apa meminumnya. Nah, sebelum kita ceritakan tentang khasiatnya atau terbuat dari apa dan manfaatnya kandungannya,
Yang penting kita buka dulu ya, supaya makin seger, makin jos. Nah, apa yang dilakukan setelah itu? Sediakan air panas ya. Tuh lihat asapnya, apa? Kebul-kebul berasap ya. Nah, ini kita tuangkan. Ya, kita tuangkannya pakai tangan kanan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang ingin berhubungan intim dengan pasangan hidupnya, dengan istri tercinta atau suami tercinta, jangan lupa doanya boleh didobel dulu ya. Doa untuk suami istri, silahkan nanti dibaca ya. Nah, ini juga sambil diwiritin juga boleh, karena kalau kita pingin nanti buat yang belum punya anak, pingin anaknya nanti anak yang soleh, boleh dari sekarang pada saat mengaduknya sambil didoain gitu ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan ketika kita minum ini nanti mendapat syafaat dari Rasulullah. Kemudian insya Allah bisnisnya lancar seperti beliau. Insya Allah anak keturunan kita juga bisa menjadi penggemar dan fans berat Rasulullah SAW dan mengikuti sunnah-sunnah beliau. Nah, siapa yang tetap? Masya Allah, nikmat harumnya luar biasa Pak, para sahabat triliuner. Pak Firdaus mau ngicipin? Waduh, sudah ngicipin ya? Sudah, ini senyumnya udah. Aduh, harumnya tuh sangat membuat, maaf ya, jadi air liur itu langsung keluar gitu ya. Padahal ini minuman ya, biasanya saya nggak pernah tuh minum sampai keluar air liurnya, tapi entah ada apa ya, nanti kita bahas apa yang menyebabkan kita jadi kayak bahasa Jermannya tuh ngeces gitu ya. Buat yang nggak ada, maaf, boleh ngeces sendiri ya. Pak Ujaja, ayo mari kita bersurang, bismillah. Nah, ini harum sekali, demi Allah teman-teman sekalian ya. Bunda Lana ini kalau minum kopi yang lain-lain itu pasti kelingan seperti orang mabuk, jalan tuh nggak beres, terus rasanya perut kembung. Tapi yang paling nggak enak tuh gimana ya, kayak orang apa sih, kayak jalan tuh kayak jalan ke kanan rasanya ke kiri, jalan ke kiri rasanya ke kanan ya, kacau nih pokoknya. Tapi sejak minum Econax, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, ini bunda minum sehat, seger, nggak ada rasa sakit. Tapi ajaibnya buat teman-teman yang lagi bekerja keras, begadang bunda 2 hari nggak bisa tidur. Maklum nggak ada pelampiasan. Waduh, Pak Ujaja, sama kita ya, masya Allah. Kita lihat nih Pak Ujaja sudah minum Econax. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Wah, ini enak Pak Ujaja ya. Sudah bikin ya, kita sama-sama ya. Oke. Waduh, suaranya nggak kedengaran Pak. Mute, dinyalakan Pak nanti. Nanti Pak Ujaja kita minta kesaksiannya ya. Nah, nanti cerita. Nah, gimana Pak Ujaja? Oke, Bunda Lana. Simpen dulu untuk testimoninya sebentar. Kita masih ada pertanyaan-pertanyaan. Silakan Miss Diana. Saya sudah hampir mau 3 nih. Amina tenaganya. Biasa main tenis itu sekali dua kali, sekarang mau 4 kali, 5 kali cuma kuat aja. Luar biasa. Mantap. Olahragawan ya. Nanti cerita Pak ya, biar penasaran dulu Pak. Ya. Iya, biar penasaran tahan dulu Pak. Tahan dulu Pak, biar orang penasaran. Ya. Aduh. Iya, soalnya gini Miss Diana. Kalau hubungan rumah suami istri, kalau terlalu cepat itu nggak enak. Jadi harus ditahan dulu memang. Kalau sudah ditahan, sudah sama-sama bahagia, baru selesai itu urusannya ya. Oke, Miss Diana, tahan dulu Pak Ujaja, biar seru. Jangan dibocorkan dahulu. Oke, terima kasih Pak Ujaja.
Lanjut, Miss Diana, silakan. Ya, baik. Kita akan saksikan satu dulu, ya satu ini dulu ya. Kelihatan nggak ya? Coba. Sudah siap dan mengatakan tadi staminanya semakin kuat yang biasanya saya nggak akan ceritakan karena nanti saya akan minta Pak Ujaja menjelaskan kembali tentang testimoni yang tadi sempat terputus ya. Baik, Bunda Lana, saya ke Pak Ujaja sebentar ya supaya lebih asik lagi ini. Pak Ujaja tadi sudah menjelaskan tapi sepertinya belum belum kedengaran gitu ya, dan belum saya tampilkan screen-nya. Sebentar. Nah, silakan Pak Ujaja, bagaimana tadi testimoni mengenai Equinox-nya, mengenai stamina. Wah, yang biasanya main tenis 1-2 kali, sekarang 5 kali Pak, 6 kali dalam sehari? Ya, jadi sangat enak, badannya enak, staminanya enak ya. Setelah minum ini rutin pagi dan sore itu, kita main tenis itu tidak terasa, biasa lelah capek, sekarang staminanya ya mau berapa kali siap gitu. Wah. Jadi, kenapa badannya? Di samping Equinox juga, Hasbro juga sangat luar biasa. Hasbro itu sangat enak sekali di mata, di perut, di stamina juga. Wow. Itu. Jadi bagus sekali ya ditambah dengan Equinox ini. Tuh. Ya, untuk stamina diajang maksudnya saya itu mah yang jelas dilakukan aja yang sampai jam 12 siang itu saya masih main tenis itu masih tidak ada terasa lelah gitu. Wah. Gitu. Dari pagi sampai jam 12. Dari pagi sampai jam 12 main tenis enggak berhenti-berhenti ya, Pak ya? Artinya masih bisa, masih stamina sih kuat. Waduh, gitu. Kalau ibu udah keringetan kali itu, Pak. Iya, biar panas-panas sempat aja buka setelah ini ya, gitu. Karena stamina-nya ya, Masya meningkat Allah. Jadi ya. Iya. Baik, berarti rekomend sekali ya, memang pantas untuk direkomendasikan ke halayak seluruh dunia ini ya. Iya. Baik, terima kasih sekali Pak Ujaja atas testimoninya pada malam hari ini. Nah, sepertinya saya juga nanti ada dari rekan saya juga salah satu leader saya, tapi nanti dulu kita akan keluarkan satu persatu nanti yang akan testimoni. Bunda Lana, ya. Sebelum kita ke testimoni berikutnya, manfaat-manfaatnya atau sebelum manfaatnya, apa saja sih kandungan dari Equinox ini? Iya, pertanyaannya luar biasa, bagus sekali ya. Memang yang utama kita adalah ada apa dengan Equinox dan terbuat dari apa Equinox ini?
Nah, ini saya akan bahas ya kepada semuanya. Alhamdulillah para sahabat triliuner sekalian, Econax ini adalah kopi yang dibuat atau diproduksi oleh PT BES Bandung Eco Sinergi Teknologi yang lokasinya ada di Kota Bandung. Nah, kandungannya apa saja? Di dalam Econax Coffee ini, dia adalah sebetulnya terdiri dari kandungan maca, tribulus, dan jangan kenceng-kenceng ya, tongkat ali, dan lain-lainnya yang sangat bermanfaat buat khususnya pria dewasa ya, karena dia menambah stamina dan membuat kita makin mantap. Nah, fungsinya apa aja ya? Juga ada ginseng. Di sini juga ada ginsengnya ya, yang terutama semua orang pasti sudah kenal apa yang namanya ginseng. Ginseng itu adalah akar-akaran yang sangat terkenal di negara Korea ya, yang orang banyak kenal itu, dan dia biasanya adalah untuk merangsang berbagai macam hasrat dari tubuh manusia. Dan memang cepat gitu hasilnya. Nah, yang utama lagi di sini ada empat unsur ya tadi, ginseng ya yang pasti semua orang udah tahu ya. Dan kemudian yang kedua maca. Ini salah satu kandungan dari yang ada di Econax. Dia memiliki sifat afrodisiak. Afrodisiak itu membuat orang seperti terlena, terpesona, mendayu-dayu, dan romantis gitu istilahnya ya. Jadi sangat bagus untuk masalah-masalah impotensi bagi pria. Sebenarnya akar moka ini digunakan untuk meningkatkan dan memperkuat stamina, dan ini sudah digunakan manusia sudah berabad-abad lamanya. Jadi ini adalah dikenal di dunia internasional sudah sejak zaman dulu kala gitu lah istilahnya ya. Nah, memang tepat sekali seperti tadi disampaikan oleh Pak Ujaja ya, ini tidak rekayasa, ini langsung memang Pak Ujaja ini tim dari Trilioner juga cocok untuk olahragawan. Dia punya stres apa, kenapa Pak biasanya mungkin kalau main tenis biasanya 2 jam, 1 jam setengah ya. Ini dari mungkin dari jam 6 sampai jam 12 itu 6 jam ya. Pak biasanya 2 jam, 3 jam, 3 jam udah capek biasanya. Ini Pak Ujaja bisa setengah harian sampai 2 apa 6 jam bermain tenis, bahkan kalau perlu masih bisa bermain lagi. Ada steroid. Steroid, tapi steroid ini anabolik, yaitu steroid yang tidak berbahaya. Jadi bukan doping yang kimia-kimia yang dilarang digunakan untuk olahragawan di tingkat internasional. Kalau ini alami ya. Jadi tidak berbahaya. Cocok untuk binaragawan ya, binaragawan, pemain sepak bola dan semuanya, untuk kekuatan dan menambah massa di otot. Otot-ototnya jadi tambah kencang. Nah, juga untuk pria ya, otot-otot pria di seluruh bagian tubuhnya, juga perempuan juga ya. Ini untuk secara biologis dia bagus sekali karena mengencangkan otot ya, itu fungsinya dari maca. Kemudian, nah ini yang banyak orang kenal ya, tongkat ali. Nah, tongkat ali merupakan, kalau sejarah namanya saya nggak tahu ya, mungkin saya harus mempelajari lebih dalam lagi. Tongkat ali merupakan tanaman rempah ya, dia rempah-rempah untuk meningkatkan gairah pria. Tapi saya rasa juga pria dan wanita juga di sini bisa menggunakannya juga ya. Tapi memang kalau tongkat ali lebih dikenalnya di dunia para laki-laki ya. Ini sebagai produk yang herbal, dia meningkatkan libido dan gairah seksual bagi terutamanya pria. Nah, selain itu juga untuk pria tentunya testosteron dan sebagainya itu jadi meningkat. Nah, dengan demikian makanya kenapa saya mengundang teman-teman, mengajak teman-teman untuk kalau nanti ada kita membagi informasi tentang Econax, sebaiknya
buat pengantin-pengantin baru, atau bahkan teman-teman kita yang memang ada anak-anak ponakan kita, saudara kita, relasi kita, yang mereka mungkin sudah 1, 2, 3 tahun belum diberikan keturunan. Nah, nanti kita bahas lagi ya. Alhamdulillah Bunda udah mempraktekkan beberapa produk-produk dari Eco Racing, baru minum 2 kali, alhamdulillah ya. Ada artis tenar, saya nggak sebutin namanya, artis terkenal, saya kasih coba, alhamdulillah beliau sudah langsung apa, udah selamatan karena hamil, alhamdulillah ya. Nah, kemudian ada lagi yang penting adalah namanya tribulus ya. Ini tribulus ini berguna untuk mengatasi problem seksual ya, khususnya karena dia punya kandungan yang namanya protodiosin ya. Nah, zat ini menjadi hormon. Kalau kita minum protodiosin, maka zat tersebut akan mengubah menjadi hormon dehiropiandosteron, yaitu pasangan dengan testosteron dan sebagainya ya, atau DHEA lebih dikenalnya ya, untuk bahasa kimianya. Nah, dia itu memberikan stimulan, jadi berkesinambungan terus-terus yang dari sedikit. Nah, misalnya maaf-maaf ya, misalnya baru melihat ya, dengan melihat itu sudah mendapatkan rangsangan. Terutama ini kita bahas di sini adalah untuk kebahagiaan rumah tangga ya. Nah, jadi dia stimulannya mulai dari melihat, melihatnya lebih cerah pandangannya, kemudian dari pandangan, kemudian jadi sentuhan, sentuhannya dia lebih terasa lagi gitu ya, dan lain-lain sebagainya, sehingga itu secara psikologis ya dan biologis itu membuat kelancaran dari hasrat-hasrat, dan akhirnya bisa menjaga kebahagiaan dan kenikmatan dari hubungan suami istri. Nah, kalau di Eropa, tribulus ini dikenal dengan nama puncture vine atau caltrop. Ya. Nah, ini memang untuk pria, tetapi tribulus ini juga ternyata memang bisa digunakan oleh kaum wanita. Jadi, kaum wanita tidak perlu khawatir, ini kok kayaknya cuma buat laki-laki aja gitu. Enggak kok. Di sini bisa untuk pria dan wanita ya. Jadi kembali ya, yang paling kalau misalnya orang tanya apa sih kandungan dari Equinox nih, nah, nomor satu ginseng. Semua orang begitu dengar ginseng langsung oh paham, langsung yakin ya. Nomor kedua maka ini yang tadi sudah disampaikan ya, adalah afrodisiak yang membuat orang jadi terbuai ya, terpesona ya, mendayu-dayu gitu, romantis. Kemudian tongkat ali yang bikin jadi kencang, libidonya kuat gitu ya, yang testosteronnya menjadi meningkat. Kemudian tribulus adalah apa yang membuat ini untuk dehidropiandosteron untuk wanita dan pria, libidonya meningkat. Ya, itu yang 4 unsurnya, Miss Diana. Baik, Bunda Lana, terima kasih penjelasannya. Jadi sebetulnya, jadi ini kan Kopi Equinox ini manfaatnya tidak hanya untuk para pria saja, tapi juga wanita ya, Bunda ya. Yes. Nah, ini saya mau tanya pada teman saya, ini rekan saya, ini salah satu sahabat saya yang juga sudah mengkonsumsi Equinox ya. Nah, cuman kejadiannya kalau teman saya ini mengenai sakit kepala gitu. Nah, sakit kepalamu apa karena kurang saluran atau bagaimana, nggak tahu juga ya. Coba kita tanyakan ke Bunda Ati. Bunda Ati Kristiani, ini coba bisa dijelaskan bagaimana apa nih manfaatnya Equinox nih, sampai-sampai setelah itu bikin video tentang langsung promo nih, karena sudah merasakan khasiatnya. Bunda Ati, diambil dulu mikrofonnya. Terima kasih, saya akan menjelaskan manfaatnya Equinox. Pada saat itu, saya setelah sholat isya itu tidur, kemudian saya ada berniat untuk
ibadah sholat tahajud. Saat saya mau bangun itu kok saya merasa kepala saya tuh kayak dipaji-paji gitu ya, sakit sekali. Apa itu dipaji-paji itu? Ya, di kayak dipukul-pukul gitu bunda, sakit banget, cenut-cenut tuh sampai mau berdiri kayaknya saya tuh nggak yakin, tapi karena jalan Allah, niat saya mau ibadah, saya bangun ke kamar mandi ngambil air wudu, saya jalankan sholat tahajud sampai zikir, itu pun alhamdulillah sampai mendapatkan zikir itu 399, alhamdulillah itu sambil menahan rasa sakit kepala saya. Kemudian saya niatkan, saya di depan saya memang ada di pojok, saya melihat itu kopi ada di kerdus, dan saya bismillah, ya Allah, saya merasakan sakit kepala yang luar biasa, kemudian saya ke dapur, saya bikin kopi tersebut, kemudian sambil menunggu, saya minum itu sambil menunggu azan subuh. Setelah itu, saya merasa, Masya Allah, senang, ternyata kopi ini bukan sembarang kopi. Saya pikir waktu saya belum mencoba, belum saya merasakan khasiatnya, saya pikir, ini kayaknya sama kayak semacam Torabika Cappuccino ya, gitu. Setelah saya merasakan itu semua, setelah saya mau menjalankan sholat subuh, alhamdulillah, itu rasa kepala saya sakit yang luar biasa itu alhamdulillah hilang, bunda. Makanya, wow, kopi Ekonak rasanya mantap, khasiatnya dahsyat. Keren banget, dahsyat. Subhanallah, alhamdulillah, makanya sehari kemudian setelah saya merasakan manfaatnya, saya berani memberanikan diri untuk mempromosikan bikin video, saya kirim ke grup-grup saya gitu bunda. Oke. Jadi saya harap bapak ibu dimanapun berada, mungkin kakak atau siapa yang udah, yang belum merasakan khasiatnya, jangan penasaran, ayolah kalian untuk mencoba khasiatnya. Kopinya enak, dahsyat manfaatnya. Wes, mantap sekali ya Nani. Oke, Bunda Lana sepertinya Pak leader yang satu ini sudah menjalankan PCA ya. Pakai ya kan? Kemudian ceritakan dan ajak. Beginilah caranya, salah satu contohnya ya. Bagi yang belum bergabung silakan. Mudah sekali kok untuk menjalankan bisnis ini dengan PCA, pakai, ceritakan, dan ajak. Baik, kita kembali ke Bunda Lana lagi. Namun sebelum ke Bunda Lana, mari kita saksikan yang satu ini lebih dahulu. Iklannya di TV. Iya. Wah, ini juga harus di interview nanti nih. Iya. Tapi karena operator saya... laptopnya sedang agak mati, jadi agak error ya laptopnya. Error meneror. Nah, jadi sementara saya akan coba untuk menjadi operator di saat yang bersamaan. Oke. Sepertinya hangat-hangat gitu ya kopinya. Yang sudah merasakan manfaatnya nih ya. Gitu. Oke, kita kembali lagi ke Bunda Lana. Bunda Lana, tadi sudah diceritakan, sudah disampaikan bahan-bahan dari Ekonak. Nah, sekarang dan tentunya beberapa manfaatnya sekalian ya gitu ya. Itu belum bahas manfaatnya itu masih manfaatnya ya, itu baru
fungsi atau fungsi dari individu manfaat dari masing-masing ya. jadi masih sendiri-sendiri gitu ya, dengan bahan apa bahan-bahan yang sekian banyak itu, semuanya khasiatnya luar biasa. Tentunya ini kalau dibilang kalau dulu ada komik namanya komik Asterix dan Obelix, ini ramuannya. Wah, ini dia. Ya, jangan-jangan Asterix sepertinya ya. Jadi kuatnya udah karu-karuan gitu ya. Nah, Bunda Nana, mungkin Asterix sekarang saatnya untuk diceritakan mengenai manfaat dari kopi Econax itu sendiri. Silakan, Bunda. Siap, baik-baik-baik. Manfaat Econax yang perlu banget kita ketahui ya. Sebetulnya tadi mungkin secara garis besarnya ya, memang dia menambah energi libido kepada pria maupun wanita ya. Karena kita tahu kalau orang sudah berumah tangga, apalagi kalau biasanya kan kalau masih masih baru perkenalan atau baru pacaran atau baru tunangan gitu kan, biasanya kalau lagi jalan berdua tiba-tiba kesandung, Dek, hati-hati ada batu. Oh iya, makasih Kak. Gitu kan. Makasih ya, Mas. Gitu. Begitu udah 15 iya tahun menikah, begitu istrinya kesandung, "Eh, Dek, matanya kemana?" Gitu. Ih, Mas jahat banget. Wah, itu udah mata beda kalau lagi. Enggak ya lihat gitu. Dulu padahal bilangnya, "Aduh, Adek, hati-hati ya sayang." Jih, pakai sayang-sayang. Begitu Jih udah 12 tahun, 14 tahun langsung, "Heh, Dek, matanya kemana?" gitu. "Sampai lu kemana?" Nah, itu dia, itu kan kacau. Nah, itu bisa jadi karena apa? Karena mungkin ada kurang harmonis, mungkin tidak bergairah lagi, mungkin suaminya kecapean kerja, istrinya ngurus rumah tangga, ngurus anak, ngurus cucu, akhirnya mereka staminanya tidak terjaga. Memang kelemahan bangsa Indonesia kebanyakan itu tidak intens dalam merawat diri, merasa bahwa oh sudah sehat, udahlah nggak apa-apa. Kalau masih gadis biasanya perawatannya kuat, tapi begitu sudah punya anak kedua, ketiga, udah lupa gitu, udah nggak ngaturin lagi. Padahal tubuh ini membutuhkan perawatan yang kontinu. Nah, apalagi dengan bertambahnya usia, nah ini harus kita jaga stamina kita. Nah, ini digunakan oleh siapa? Memang anak kecil tidak boleh ya, tidak disarankan. Tapi kalau sebagai medis, alhamdulillah, maaf, kemarin itu ada salah satu tim kita ya, kemarin bukannya Ustadz kita kemarin, demam panas gitu. Lalu saya pikir kalau demam panas itu pasti kepala pusing. Yang paling berat itu kalau kita sedang sakit. Sebelum yang lain-lain adalah pening kepala sehingga kita pinginnya tidur, benar nggak? Nah, akhirnya saya sarankan untuk minum diberi sedikit satu sendok sesuai dengan usianya ya, satu sendok. Kalau dia merasa pusing, kasih satu sendok Econax. Alhamdulillah. Kemudian dia memang minum semuanya saya sarankan untuk minum ketika demam LVN panas, LVN kolagen strawberry ini. Kemudian tentunya yang tidak boleh lupa Hubs Pro, ini Astro lagi laris manis ya. Jangan sampai kehabisan, buruan belanja. Segera repeat order ya. Nah, kemudian Econax ini tiga-tiga ini adalah untuk segala macam penyakit, alhamdulillah ya. Nanti kita terangkan bagaimana cara meminumnya ya. Yang jelas untuk anak kecil takarannya kecil aja dan tidak dibiasakan minumnya, kecuali memang sedang palanya pening. Ketika waktu itu Bu Ati pas lihat videonya, dia cerita tentang pusing kepalanya hilang. Saya hampir seminggu atau 10 hari sakit berat banget, penyakitnya berat sekali. Ini alhamdulillah udah mulai penyembuhan. Pas tahun baru ya, memang mungkin dicabut dosa-dosanya, amin, dengan ketika ikhlas sakit kita ya. Nah, saya ingat dia bilang kepala pusing, saya kepala nyeri, bukan pusing lagi, nyeri sakit sekali.
Udah bismillah saya minum kopi, nggak pakai lama, GPL 5 menit langsung hilang. Aduh, bisa Nyos. duduk lagi. Udah alhamdulillah, memang butuh 10 hari untuk sembuh, lebih ya, hampir 15 hari baru sembuh ya. Tapi nyeri kepala itu yang berat sekali, alhamdulillah dengan ini bisa hilang ya. Karena apa, ternyata juga kopi Econox itu meningkatkan daya imun. Jadi kalau ada bakteri, ada virus ya, ada segala macam penyakit yang masuk ke tubuh kita, kita badannya sudah kuat ya, imunitas yaitu untuk menjaga diri dari serangan bakteri-bakteri dan penyakit-penyakit yang datang dari luar. Ya, dengan adanya tubuh kita yang cukup dengan imunitas, maka kita tidak terganggu dengan berbagai macam penyakit. Nah, kita cukup mengkonsumsi ini aja, alhamdulillah ya. Nah, kandungannya karena meningkatkan imunitas tubuh kita sehingga kita nyaman melakukan aktivitas benar-benar. Alhamdulillah, saya bisa duduk, bisa jalan, bisa makan waktu lagi sakit berat ya. Nah, tambahan lain adalah kita akan kalau minum ini, misalnya kita sedang stres gitu ya, lagi banyak pikiran, badan letih, pegal-pegal gitu ya. Ini bisa minum Econex ya. Econex ini menghilangkan stres. Ya, saya juga nggak tahu gimana ya. Memang mungkin karena ada afrodisiaknya ya. Jadi yang tadinya tegang, kita jadi agak sedikit apa, badannya nggak terlalu tegang gitu. Jadi agak santai, agak ringan. Otot-ototnya jadi nggak terlalu kencang. Nah, itu enak banget tuh kalau misalnya kita bareng-bareng minum itu sore-sore ya, sambil ini dapat kiriman dari Adinda tercinta, jadi makan roti bareng-bareng, apa rasanya mantep banget loh kalau minum kopi ditemenin sama kue seperti ini ya, pas sedapnya luar biasa. Nah, jadi ini buat walaupun kita enjoy sama teman-teman, sama saudara-saudara, sama keluarga ya, tapi sebetulnya juga dia menghilangkan stres ya. Kita bisa bincang-bincang dengan teman, dengan saudara. Jadi yang tadinya tegang, yang tadinya banyak pikiran bisa agak ringan. Lalu apalagi yang dia efek yang bisa terjadi saat kita minum Econox dan bisa menyembuhkan ya, kita sebetulnya ya beberapa macam penyakit alhamdulillah bisa sembuh. Dan bahkan untuk yang enggak cuma satu dua cerita ya, kisah-kisah tentang orang-orang yang mendadak bisa hamil ya, wasilah ini Allah kasih. Kenapa? Karena melancarkan peredaran darah. Produk Econox ini melancarkan peredaran darah. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, makanan yang kita cerna, ya, makanan yang kita cerna itu disaring oleh tubuh kita untuk menjadi darah. Nah, darah ini dialirkan ke seluruh tubuh kita. Jadi ini adalah inti dari kehidupan kita. Nah, darah itu dipompa dari jantung ke seluruh tubuh kita, dari kepala sampai sampai kaki ya. Nah, asupan-asupan gizi, asupan-asupan nutrisi, asupan-asupan penangkal penyakit, semua itu dialirkan berada di dalam darah. Nah, oleh sebab itu, kalau kita minum ini, darah kita lancar. Pada saat darah kita lancar, yang sebetulnya begini ya, saya cerita tentang beberapa dasaran. Kalau kita periksa darah kita ya, subhanallah, ini ada penelitian, mungkin di produk knowledge berikutnya saya akan tampilkan video apa gambar-gambarnya. Saya apa ini spontanitas saja. Darah manusia itu bentuknya akan unik. Ini salah satu keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Pada saat manusia sedang sedih,
itu boleh dicek ya. Darah kita bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti air mata. Mungkin sering lihat kan kalau kalau di komik-komik gambar air mata itu di atasnya lancip, di bawahnya bulat gitu ya. Nah, seperti itu, seperti ini. Lancip, bulat ke bawah. Jadi seperti air mata begitu ya. Itu adalah bentuk darah kita kalau dideketin pakai mikroskop. Itu Allah subhanahu wa ta'ala, luar biasa, mukjizat. Ketika kita sedang sakit atau dendam, marah, tersinggung, stres, tubuh kita jadi sakit juga. Apa hati kita kan, hati kan sebetulnya hati itu jantung ya. Hati kita akan sakit, jantung itu akan sakit ketika kita marah, kita dendam, kita iri, segala sifat negatif. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Kenapa orang bisa sakit jantung? Sakit jantung itu terjadi ketika orang banyak mendendam, ingat masa lalu, enggak dilupa-lupain dulu. Saya pernah dikhianati oleh mantan, oleh si Anu. Saya ditipu sama pengusaha Anu, terus dendam. Atau masih kecil pernah dihina orang, tidak lupa sampai tua, biasanya mereka akan kena stroke. Jadi kalau ada yang kena stroke atau apa-apa, boleh konsultasi sama Bunda, nanti Bunda terapi. Nah, ketika hal itu terjadi, itu ada dendam yang harus dibuang. Nah, kalau kita dibuang, darahnya bentuknya seperti apa? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, nanti saya kasih hadiah Ekona satu saset. Ada yang bisa jawab? Saya mau cek ada yang bisa tahu. Hitam. Bukan warna ya, bentuk. Arti bagus, tapi bentuknya seperti apa? Belum tahu ya. Mereka kalau darah kurang berjalan dengan lancar, mereka akan berbentuk seperti peputiran gitu. Belum pas. Ya, hampir. Ya, nilainya 25. Ya, tahu buat Bu Ati. Seperti kayak kalau terjadinya varises itu karena awal mulanya kan peredaran darah kita tidak lancar. Betul. Akhirnya suatu saat jika itu tidak terawat, kita tidak sadar kita sendiri, akhirnya timbulnya menjadi varises. Nah, bentuk darahnya adalah menggumpal. Jadi yaitu yang maksud saya itu tadi, bukan butiran. Iya. Jadi butiran-butiran ini, butiran-butiran, jadi nilainya sudah bagus ya. Butiran-butiran ini tidak, kalau air mata sendiri-sendiri gitu ya. Allah ciptakan butiran-butiran ini menjadi satu, menjadi berdesak-desak, menggumpal-gumpal. Jadi kalau dibentuk itu nggak karu-karuan. Darah itu menyatu, ada yang jadi merengkel-merengkel. Jadi makanya katanya. Jadi kenapa orang sampai operasi jantung? Ya, ketika operasi jantung itu darahnya itu dia tidak bisa melewati arteri jalurnya dan sebagainya ya. Jadi dia tidak bisa masuk ke dalam arteri dan sebagainya. Pokoknya intinya adalah ketika dia marah itu menggumpal-gumpal. Sehingga kadang-kadang itu dia tidak bisa lewat ke peredaran darahnya, tidak lancar. Nah, alhamdulillah buat yang gampang marah, yang suka emosian, yang suka masih punya dendam masa lalu ya, yang khawatir tentang masa depan, minum ini insya Allah rileks ya teman-teman sekalian ya. Nah, satu lagi buat teman-teman sekalian, penting sekali untuk informasi teman-teman sekalian ya, nanti bisa di-share ilmunya. Ketika teman-teman sedang berdoa, ada yang tahu nggak bentuk darah kita akan seperti apa? Ayo, nanti satu set-set hadiah buat teman-teman ada yang di rumah. Ketika berdoa ini satu lagi keajaiban dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak ada yang mau?
Ketika Anda sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah itu adalah pusat cahaya. Darah kita, Bapak Ibu sekalian, kalau diperiksa pakai mikroskop, darah kita itu tiba-tiba di seling-selingnya itu ada cahaya-cahaya, lampu-lampu kayak listrik. Lampu bercahaya-cahaya-cahaya, dan cahaya itu membawa doa kita ke langit dengan sangat cepatnya. Karena kecepatan cahaya adalah kecepatan yang paling tinggi yang sulit ditandingi. Kecepatan boleh dicek, nanti kita cek ya kecepatan cahaya itu berapa. Kecepatan kereta api sama cahaya jauh banget. Ya, jadi para sahabat, makanya kalau berdoa yang khusyuk, insya Allah itu langsung tembus ke langit Sidrotul Muntaha. Amin ya Robbal Alamin. Nah, kembali ke laptop. Jadi kalau kita mau ini, ya ini peredaran darahnya jadi lancar ya. Jadi kalau yang tadinya merengkol-merengkol, jadi buat teman-teman yang jantung, yang sakit apa-apa, ya dicek dulu. Minumnya sedikit dulu yang cair-cair ya, dikit dikit dikit, tambah nanti sudah agak sembuh, udah agak bagus, boleh makin kental, makin kental tehnya, kopinya ya. Selanjutnya para sahabat sekalian, kandungan apa lagi? Oh, kandungannya tadi sudah ya, jadi afrodesiak yang dan sebagainya yang membuat kita menjadi tenang dan sebagainya ya. Jadi itu tadi kurang lebih ya. Ingat teman-teman ya, dia melancarkan peredaran darah, dan teman-teman sudah tahu ya bonus ilmu hari ini, bonusnya adalah sudah tahu bentuk-bentuk. Oh iya, satu lagi buat Mbak Friza, buat Nyonya Friza dan yang lain-lain yang lagi pengen punya momongan, ketika Anda sedang jatuh cinta atau sedang bahagia bersama suami atau sedang Miss Diana atau Pak Sahidin ya, atau yang kira-kira sedang dekat dengan istri tercinta atau dekat dengan suami, tiba-tiba merinding ya, tiba-tiba merinding terus pingin 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 desel-deselan, maaf, itu memang kodrat ya. Kenapa? Karena darahnya, darah Anda, coba nanti dicek, boleh Miss Diana atau siapa ya, Bu Nusida misalnya, Bunda ya, apalagi Miss Firiza nanti harus cerita ya bagaimana rasanya berdesel-desel gitu ya habis minum kopi otonak. Jadi darah kita, Bapak Ibu sekalian, ketika sedang berdua-dua atau sedang jatuh cinta ya atau sedang kasmaran, darah kita tiap butirnya menjadi berpasang-pasangan, jadi dua, terus mereka desel-desel, gesek-gesek, desel-desel, gesek-gesek. Jadi itu adalah bentuk darah kita pada saat sedang jatuh cinta. Lanjutin sendiri ya. Sepertinya Pak Firdaus senyum-senyum. Bagaimana senyum-senyum ini kelihatannya. Aduh, Bu Ati juga senyum-senyum sama Pak Firdaus. Lanjut. Beliau sangat memperhatikan, menyimak dengan jelas. Ini kelihatan dari kamera saya ini. Canda ya Pak ya, canda. Gak apa-apa Pak Firdaus, semoga segera amin. Segera minum ya. Kopi lagi pokoknya ya. Pak Firdaus kesimak. Wah, kesimak. Wah, Pak Sahidin punya punya daftar nama, silakan Pak Sahidin, tolong biasanya Pak Sahidin. Nanti saya juga ingin bertanya mengenai testimoni nanti ya Bunda Lana ya. Ini ada ya, petani cerdas itu sepertinya itu sebelum nani itu bertani itu mesti biasanya Ekonax dulu. Nah, tapi kita tahan dulu untuk nanti gestar superstar nanti ya. Ya, kemana-mana dulu. Oh, menarik sekali Bunda Lana ya, masya Allah ya, begitu sempurna ya Allah menciptakan seperti itu ya Allah ya Rabbi. Masya Allah. Dari segi ilmiah ya. Kita mulai dapat malam ini dan mudah-mudahan sangat bermanfaat ya. Amin. Baik, kita lanjutkan. Seperti kata Mbak Friza tadi, kayak ada iklan. Coba yang mau lewat apa ya? Sambil minum kopi ya, yang sedang kasmaran, Bu Nursida. Kalau darahnya berdesek-desekan itu, gesek-gesek ya.
Apalagi Pak Roh makan yang habis. Ini bukan. Makin makin seru pembicaraan kita ya. Jadi Bapak Ibu bikin cepat order Econax live Facebook ya. Iya, nanti Bu Nur Sida. Ya. Ya benar. Nantikan acara-acara kita berikutnya ya, talk show kita, special talk show itu nanti karena kita akan membicarakan mengenai lifestyle, ada lifestyle, ada health, ada seperti tadi yang digambarkan di iklan tadi ya. Jadi pembicaraan kita akan makin menarik dengan tema-tema topik-topik yang tentunya update sekali ya. Oke, Bunda Lana itu sedang apa itu? Makan apa? Ini kalau ini bukan bikin kepingin ya, jadi ini memang dipadu-padankan itu enak banget ya, Pak. Pak Usman monggo, Pak Usman, ya? Dicipi Pak Usman monggo. Oh, ada Pak Usman hadir pada malam hari ini. Masya Allah. Monggo, Pak. Pak Usman senyum-senyum ini karena sudah minum Econax ya. Apalagi ada Bunda di belakang itu ya. Waduh, mantap itu. Ibu. Bunda. Ibu ikutan dong, Bu. Ibu langsung pakai lipstik loh. Tadi kita lihat, maaf ya Pak Usman, kelihatan tadi Ibu pakai lipstik. Bunda Lana, malam sepertinya ini. Sepertinya Bunda Usman tadi sudah siap-siap, sudah dandan-dandan terus langsung ngap. Kacir jam 9 malam pakai lipstik aham. Langsung mau iya, mau minum Econax. Iya, betul. Jangan gumpalan langsung pengen malam mingguan. Malam ya, mingguan. Darahnya sudah berpasang-pasangan itu tadi, seperti yang diceritakan sama Bunda Lana itu. Darahnya bergesek-gesek ya. Baik, makin seru. Kita nah, anu Miss Diana, bukti juga, nyata Miss Diana. Ya. Bukti nyata dengan mata kepala sendiri jam 9 malam Ibu pakai lipstik. Aduh. Ya, ini gara-gara Econ. Next pasti. Gitu tadi ya. Itu tadi efek kesemprot efek kanan ekonan. Kiri. Nah. Habis Pak Usman udah digodain ya. Bunda Lana semprot kanan kiri. Sedang pakai krim malam dari skincare beauty dari PT Best. Waduh. Makanya tadi Pak Usman begini, wah mantap, baik, makin seru ya. Kita lanjut lagi Bunda Lana, yeah. Tadi terakhir pembicaraan mengenai ilmu apa namanya tadi darah ya, aduh, Masya Allah begitu dahsyatnya. Nah, Bunda Lana, siapa saja sih yang bisa mengkonsumsi Econax ini gitu ya, karena kan seperti yang dijelaskan tadi adalah ada anak kecil juga boleh, tapi dengan kadar yang sedikit ya ukurannya gitu ya, sebenarnya kalau asal ya. Hanya untuk pengobatan. Kemudian, ya, kalau saya menyarankan hanya untuk pengobatan. Kemudian apakah ini ada usia tertentu ataukah bisa siapa saja?
Sebetulnya kalau untuk usia di sini tidak tertera ya, tapi ya kalau saya sarankan Kalau mungkin bisa sih dewasa itu. dewasa lah ya, istilahnya 15 tahun, 16 tahun ke atas ya. 16 tahun mungkin dia mau ujian, ada kebutuhan, tapi hanya pada saat-saat penting aja gitu. Misalnya pada saat mau ujian atau dia sakit, sakit apa, kena penyakit berat atau apa ya, dia terlalu lemes dan sebagainya. Jadi kita lihat situasi dan kondisinya. Jadi ini bagus untuk justru malah buat orang sakit ini malah jadi pengobatan juga ya. Jadi Oke, untuk siapa aja jadi ya sebetulnya pertanyaannya? kalau untuk kesehatan memang dirasakan perlu sekali untuk anak kecil dengan apa Takarannya namanya sedikit aja gitu. takaran yang sedikit ya. Kemudian untuk anak-anak remaja juga bisa, namun juga harus dibatasi takaran jumlah minumnya juga. Bukan takarannya, tapi tujuannya. Aja. Jadi kalau untuk remaja ke atas tujuannya, lebih kepada tujuannya. Takarannya mungkin sudah normal ya, kalau sudah 15 tahun ke atas itu normal satu cangkir ya, kurang lebih satu cangkir belimbing sekitar berapa cc itu ya, kita 250 ya, 350 ya, 250-350 cc ya kurang lebih ya. Nah, setelah itu, untuk tujuannya, pertanyaannya tadi bagus sekali, pertanyaan sangat bagus. Untuk yang orang yang sehat, untuk jaga stamina. Ya, kalau orang yang sehat, untuk jaga stamina. Tapi kalau untuk yang sakit, kalau yang Maaf, ini musiknya siapa? Saya pikir burung-burungnya kenapa tiba-tiba karena habis anak langsung mau TikTok gitu ya. Mau TikTokan ya. Di siapa musik di bulan, nak? Iya, karena saking semangatnya. Bukan saya, bukan saya, bukan saya, bukan saya. Bukan ya, oh siapa ya? Oh, maaf. Ada yang katakan, cun. Ada yang saking semangatnya, Bu. Nanti kita minta kesaksiannya ya. Saya kayaknya ya itu ya, abis minum Econox jadi pengen main TikTok malam ini ya. Iya. Baik, nah, terima kasih. Jadi, ya, Bunda. Terima kasih, Miss Jenna. Jadi, untuk yang sehat, itu sekedar untuk stamina aja, jaga stamina. Apalagi di masa pandemi ini ya, sangat-sangat baik sekali ya. Cukup satu sehari. Tapi untuk olahragawan juga ya, untuk olahragawan bagus. Bagusnya misalnya setengah jam sebelum dia mulai olahraganya ya, itu bisa dua minum, bisa maksimal tiga kali ya sehari ya. Terus untuk penyakit-penyakit tertentu, terutama untuk hubungan suami istri ya, seperti misalnya wanita yang tidak bergairah ya, yang tidak bergairah dengan suaminya, dia mungkin karena kecapean, letih, atau dikarenakan ada penyakit-penyakit di badannya ya, sekalian menyembuhkan, sekalian mengembalikan apa fungsi tubuhnya secara memperbaiki kembali, menyempurnakan kondisi tubuhnya. Itu kalau tentunya laki-laki, apabila mungkin dia terlalu lelah atau masalah psikologis ya, terlalu lelah atau mungkin ada masalah-masalah rumah tangga atau masalah tekanan ekonomi. Nah, Econak ini nanti kita bahas tentang masalah ekonomi ya. Nanti ini solusi. Makin mesra, makin kaya. Nah, ini dia ada yang luar biasa dari sini. Nah, yang pasti untuk pria, untuk kejantanan ya, untuk membahagiakan pasangannya ya, itu ini sangat penting sekali untuk mereka. Nah, yang selanjutnya yang tidak kalah serunya, saya akan memberikan video-video, beberapa video kesaksian ya, saya akan
Ini dari salah satu, oh ini nanti aja, yang ini ya. Kita dengarkan video berikut Mas ini. Abdul Samad udah nyoba apa nih, produk apa? Antaranya ini Econic kan? Ya, Econic, buat para cowok ya, nih, ya nih. Setelah diminum emangnya apa ya tuh? Gini, Econic ini kan untuk apa itu? Untuk diranjang ya. Coba suaranya dikerasin. Tapi, soalnya dikerasin diperjelas maksudnya diranjang tuh kayak gimana, saya bingung nih. Ini kan untuk artinya untuk keharmonisan suami istri kan. Dan ini kalau Econic ini yang luar biasanya gini kan, kita menikah sekitar 1 tahun yang lalu kan, apa beberapa bulan belum ada tanda-tanda ngomongan kan, belum ada. Ya, setelah gabung The Eco Racing kemarin kan mesannya Econic popok sama ya kan ya. Nah, setelah mengonsumsi Econic sekarang sisanya tinggal ada 2 lagi kan. Alhamdulillah sekarang istri sudah 3 bulan kan. Udah 3 bulan ya. Hamil ya. Berarti Pak Abdul Samad ya, yang ini hamil ini keren sudah banget ya. Wow, ya, udah dapat buku itu ini. Ya. Iya, ini tandanya. Masya Allah. Ini. Tapi sebelum coba Econic itu selama 1 tahun belum ada tanda-tanda hamil ya dari istrinya ya? Iya, belum ada kak. Ada berapa kali pakai Econic baru ketahuan hamil tuh? Kemarin tiap hari satu kak, tiap hari satu saset. Yang minum siapa? Yang minum siapa yang minum? Kadang-kadang yang utama saya kan, istri ada juga, coba-coba. Oh, istri juga nyoba juga Econic ya? Tapi tubuh sehat kan, bukan hanya untuk diranjang aja, tetapi tubuh juga sehat. Oh gitu. Seger kan. Ya udah saya minum tiap hari. Nah ini baru satu, ini ada lagi nih. Dirasakan setelah minum kopi Econic dari Sinergi. Pagi ini teman-teman saya kedatangan mitra namanya ini. Beliau bilang mau tukar butina boleh nggak? Ya? Boleh. Terus beliau testimoni, saya suruh Aini sendiri ya yang testimoni. Silakan deh Aini. Kopi. Saya tahu kan, tapi belum punya hubungan kan. Tapi setelah suami ini 8 kepala pembungkus. Ya. Di satu box ya? Iya, satu box itu. Suruh pamit. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah itu kebanyakan nyari lah terus cari sama teman-teman. Karena kan banyak juga kawan yang nggak ada. Minum apa, minum apa. Terakhir suami minum ini, kami nggak ada keluar kemana-mana. Ya udahlah, mintalah berapa katanya. Nanti lah aku tanya dulu, aku bilang gitu. Aku belum korban juga. Iya. Ada lagi. Banyak Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi Polisi wabarakatuh. Polisi juga minum ya. Apa kabar? Merdeka, Sinergi, Go Berkah, No Riba. Bismillah, perkenalkan nama saya Dedi Andayadi, yang akrab dipanggil dengan Kang Bahar. Di sini saya akan berbagi pengalaman atau berbagi cerita kepada teman-teman yang sudah menikah dan belum mempunyai anak, atau teman-teman yang ingin menambah anak tapi belum jadi-jadi. Coba deh menggunakan produk PT Des, yaitu Econic dan LPN Strawberry. Saya sendiri sudah 11 tahun ingin menambah anak lagi, dan bertahun-tahun saya sudah program anak ke dokter, bahkan pengobatan alternatif, namun tidak ada hasil. Setelah saya mengenal produk PTBS, alhamdulillah setelah menggunakan produk Econic untuk saya sendiri dan istri saya LPN Strawberry, saat ini usia kandungan istri saya memasuki umur 6 bulan. Nah, bagi teman-teman yang ingin program hamil tapi belum jadi-jadi, coba deh gunakan produk ini. Saya yakin bismillah ikhtiar sangat jos. Thank you.
Nah, itu dia ya. Nah, salah satu yang paling penting buat Anda atau teman Anda, atau nanti kalau ada relasi ya. Nah, sekarang bagaimana ramuannya? Nah, Bunda mau kasih resep ramuan yang Bunda gunakan untuk mengobati pasien-pasien. Oh, Bunda punya pasien-pasien ya. Pasien-pasien yang tidak punya anak. Jadi memang Bunda nggak pernah cerita ya, hanya orang tertentu, termasuk nanti kita minta Miss Diana bisa nanti minta tolong saya ajak interview ya, tolong di interview nanti. Jadi kalau metodenya Bunda ya, bagaimana cara untuk orang-orang yang sedang ingin mempunyai keturunan? Pertama, sarankan mereka untuk Miss Mbak Inka, tolong Elviani saya. Sebentar, ini kayaknya di anak saya juga minum obatnya, jadinya saya ambil dulu ya dari anak, rebutan sama anak. Alhamdulillah anakku juga nanti kita mau cerita juga ada sesuatu yang luar biasa dari produk ini sebenarnya, kalau bisa sih Mbak Inka yang cerita sendiri. Anyways, pertama ya Bapak Ibu sekalian, kita tentunya ketika ada pasien yang ingin punya keturunan, pertama tentunya kita minta dia untuk melakukan urusan ukhrawinya dulu ya. Jadi kepada Allahnya, misalnya istighfar, taubat dan sebagainya, lalu minta doa ya. Terus mereka sebagai suami istri saling meminta maaf ya. Baru setelah itu kita mulai terapi duniawinya ya. Pertama ukhrawinya, kemudian yang kedua duniawinya. Setelah kita lapor dengan Allah, minta maaf dan bercita-cita ingin punya anak yang soleh dan soleha, bertanggung jawab dan sebagainya, baru kita mulai dengan terapi psikolog apa fisiknya. Pertama kita gunakan adalah LVN kolagen atau LVN strawberry ya, pertama, langkah pertama. Kenapa? Karena fungsinya dia, LVN strawberry ini menghilangkan dia seperti ekoresin, membuang kerak-kerak yang menempel di kalau di sana di tangki, ini juga sama di tangkinya manusia. Jadi tangkinya laki-laki dan perempuan ya, ini dibersihkan pakai ini, seluruh tubuh didetox ya, racun-racun, virus, bakteri semua, dan lemak-lemak yang jahat dan sebagainya ya, makanan-makanan sisa itu akan dibuang oleh dihanyutkan, dilarutkan oleh LVN kolagen strawberry ya. Jadi dia mungkin minumnya kalau ini mungkin minumnya bagusnya siang hari ya, pada saat siang hari gerah-gerah panas minum ini ya, baik yang laki maupun yang perempuan, dua-duanya konsumsi ini ya. Nah, ini setiap hari minimal satu kali ya. Kalau ini ada dua alternatif, bisa diminum siang hari atau saat sebelum tidur ya. Tapi kalau ingin punya anak, jangan sebelum tidur, pas siang hari aja ya. Kalau yang untuk yang tidak ingin punya turunan, yang udah anaknya udah banyak gitu, udah cukup, ini bisa di malam hari. Kemudian setelah minum ini, pertama nggak usah dalam waktu 3 hari atau minimal 3-4 hari, nggak usah minum-minum yang lain dulu. Ini aja dulu 4 hari berturut-turut, nggak usah minum Econac, nggak usah minum Harpro, nggak usah minum apa-apa. Cukup ini dulu, detox seluruh tubuh. Kenapa? Supaya darahnya itu supaya usus-usus kita nanti ketika menyerap dan menarik, menyedot menjadi darah nantinya, itu sudah bersih. Jadi selang-selangnya istilahnya sudah dibersihkan dulu dengan ini. Nah, hari kelima baru kita start dengan minum Hubs Pro. Jadi ininya tetap, cuma dosisnya ditambah dengan ini ya. Kita minum Hubs Pro. Kenapa? Untuk membunuh bakteri-bakteri, untuk
virus-virus, dan kalau misalnya ada penyakit-penyakit yang nggak ketahuan, mungkin di saluran mungkin di saluran kencing kemihnya mungkin, atau di apa, mungkin di saluran kandungannya ada yang kebal itu ya, dikebal pakai ini. Nah, ini di bahasa Inggrisnya dihajar pakai ini. Nanti mereka akan keok ya, insya Allah. Ini menyehatkan tubuh kita dan membasmi bakteri dan sebagainya ya. Ini diminum setiap hari ya, satu apa ini diminum 4 hari apa 4 hari kemudian ya, 4 hari berturut-turut ini diminum, pagi satu, siang satu, malam satu. Ini khusus buat yang pengen punya anak ya. Nah, selamat tadi 4 hari pertama ini aja, 4 hari kedua minum ini dan ini, pagi siang malam, pagi siang malam ya. Nah, setelah hari ke-8 mulai hari ke-9, angka 9 ini angka yang bagus ya, mulai badannya tiba-tiba sudah enak, sudah segar. Nah, eng-eng, minumlah ini 5 menit atau 10 menit sebelum diserang. Soalnya kemarin saya bilang setengah jam atau 1 jam sebelumnya, ternyata ada yang protes. Miss Friza, Mbak Friza bilang, "Bunda, kelamaan." Nanti saya mau tanya, saya tuh pengen tahu ya, nanti tolong Miss Diana tolong diinterview, kenapa jangan 1 jam atau setengah jam sebelumnya sebaiknya? Ada apa dengan Miss Friza? Nah, tolong nanti diinterview ya. Jadi, gitu ya. Nanti setelah itu, kalau ini setiap pagi, malam, dan sebaiknya memang malam juga ya, malam diseduhnya yang air hangat, panas gitu ya, supaya malam itu malamnya makin panas ya, malam romantikanya semakin panas, malamnya menjadi semakin hangat ya. Oke, jadi demikian ya teman-teman ya. Pertama, detoksifikasi, pengobatan segala macam penyakit, baru ini afrodesia romansa makin indah. Silakan Miss Diana. Mungkin kalau boleh saya ingin mungkin Miss Diana bisa interview, atau ini kebetulan yang sedang ikut program kita, program spesial untuk kehamilan ini. Iya, karena saya belum tahu siapa yang ikut program kehamilan, Bunda. Jadi mungkin Bunda bisa kasih infokan ke saya siapa, karena ya. Karena ya, ya. Miss Friza, yo. Oh, siap. Kita bisa langsung ini ya. Baik, terima kasih penjelasannya Bunda Lana. Nanti kita akan bincang-bincang dengan Kakak Friza. Ah. Tapi tentunya lagi-lagi sebelum yang satu ini ya, kita iklan dulu. Iklan. Ya. Iklan. Iklan lewat dulu. Iklannya yang lama nggak apa-apa kok, biar saya nggak jadi bicara. Nanti keburu kabur gitu yang mau ditanyain ya. Aduh, karena Pak, jangan Pak. Karena itunya masih belum itu apa, tahapan minumannya masih berantakan, jadi belum gimana gitu. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa, tenang. Kita kita kan ini aja ini Mbak, apa namanya, paling tidak benar bahwa ini ada programnya kan, seperti itu. Betulnya lebih kepada itu ya, apa yang dirasakan kepada apa itu. Nah, pada pas kepada apa itu. Nah, lebih kepada apa itu ya, gitu. Ini temanya itu ya. Iya, kepada ini yang Pak Romlan. Itu. Apanya itu ya, itu anu ya. Iya, semuanya nah. Itu. Ini dan itu Pak Romlan. Makin nyambung ini. Dari tadi pendengar setia loh, Bu. Oh, pendengar setia ya, Wah. Nanti juga pendengar setia tuh harus diinterview juga ini. Saya juga mau jadi pendengar setia aja deh. Oh, gitu lah. Gak iya, boleh. Saya masih malu. Gak boleh katanya.
Saya makan yang setia. Ayo monggo dicicipin ibu-ibu, silahkan yang ada di depan meja, monggo. Soalnya bawahnya jadi pengen minum masing-masing. Jadi pengen munyah nih kalau makan minum ini. Kita sambil makan. Yes. Kalau bisa diajak dong masnya. Oke. Ini malam, ini malam, malam ini adalah malam spesial ya. Malam ini malam yang sangat spesial. Jadi memang banyak hal spesial yang kita share di sini. Jadi tadi kita sudah membahas mengenai bahan-bahan apa saja, ingredients-nya apa saja tuh yang membuat Econax ini menjadi suatu produk yang dahsyat. Kemudian manfaatnya apa saja juga begitu dahsyatnya ya. Jadi Masya Allah, mudah-mudahan beri wasilah untuk kemaslahatan umat ya. Jadi ternyata tidak hanya untuk pasangan suami istri saja, namun juga selain itu juga untuk menjaga stamina, untuk bahkan ada yang sakit kepala ya juga alhamdulillah sembuh. Kemudian nah ini saya sekarang mau katanya lagi program. Nah kalau program itu kan proses ya. Nah yang saya ingin tanyakan ke Kakak Firza nih yang lagi program nih, ternyata katanya tadi wah saya programnya masih minumnya masih belum belum teratur. Ya, belum teratur gitu ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam program teratur atau tidak teraturnya, manfaat yang sudah didapatkan pada saat minum, sekali minum itu apa gitu. Kan kalau tadi Pak Ujaja langsung tenis, wah, tenis dari pagi sampai jam 12 siang, tang tong ting tang tong tong. Nah, istirahat sebentar tang tong lagi gitu. Nah, kalau dengan Kakak Friza ini bagaimana gitu? Habis minum gerah. Wah, abis gerah. Maksudnya apa nih? Kalau saya Miss Diana, kalau habis minum kopi Econax, Bunda Ati. Sebentar. Nanti saya akan kembali ke Bunda Ati ya, sabar. Biar penonton Kesana dulu. Supaya tidak penasaran, nanti akan kembali lagi ke Bunda Ati tentunya ya Bunda. Sepertinya Bunda Ati ini karena sudah kehabisan Econax, jadi malah justru tambah menggebu-gebu ingin minum kembali ya. Emang itu dia, karena gini, kalau habis minum rasanya di tubuh kita Bu Ati sabar Bu Ati, tahan diri. Ya, sebentar, mohon Bunda Ati sudah sangat bersemangat sekali. Sampai pembawa acara harus mengkat dulu. Bunda, karena terlalu bersemangat sekali. Bentar Bunda, buat penasaran yang mau tahu apa yang akan disampaikan oleh Bunda Ati. Sebentar lagi ya, tolong sabar. Bapak Bunda Ati aja, saya nanti aja. Kalau dipotong, nanti Kakak Friza ini bisa kabur dia, jadi nggak jadi. Nah, jadi gini, setelah paling tidak apa yang dirasakan tadi sampai gerah, katanya gerah. Bagaimana dari Kakak Friza mengenai setelah minum Econax ini? Silakan. Jadi maksudnya gerah apa ya? Penasaran nih? Gerah karena campur dengan Evigo itu. Evigo susu kambing ya. Jadi sama Econax, jadi minumnya ya gerah. Wah. Boleh kok gerah pakai tutup mulut gitu, maksudnya apa tuh? Jadi kalau gerah kan gini ya. Gerah tuh kan begini. Kenapa gerah jadi begini? Kaprisa. Usulan saya kalau sambil minum itu sedia kipas atau di depan kipas angin, Kaprisa. Masalahnya Bu Ati, kalau orang gerah pakai AC,
Cuma kalau Bu Friza gerak kok yang ditutup malah mulutnya ada apa kok gerak begini. Nah, ini yang penasarannya itu maksudnya apa gitu loh. Nah, mohon sabar sebentar para ini sebenarnya juga Bunda Lana juga sangat semangat ya. Karena Bunda Lana satu gelas besar tadi ya Ekonaksnya. Berapa bungkus saya enggak tahu itu. Ya, silakan Mbak Friza ini yang malu-malu tapi gerah gimana ini coba. Beliau maunya lewat message. Jadi bagaimana kalau mau dibacain? Ada perlu waktu ini ya. Malu ada masnya malu-malu. Saya ambil alih kembali. Baik, terima kasih para teman-teman Facebook kalian ya. Jadi ada karena ini menyangkut sesuatu yang luar biasa. Berarti kan ada mungkin akan di lain kesempatan akan diceritakan lagi. Cuman kalau sekarang kita masih angkat-angkat alis aja dulu ya. Angkat-angkat alis aja dulu. Oh, maksudnya dibaca? Tolong dibaca Miss Diana, ada tulisan apa itu? Tolong dibaca. Bagaimana ini? Coba Kakak Friza, ini sepertinya bapak-bapak ada yang udah mulai. Sepertinya Pak Usman perlu unjuk kopi Ekonax lagi, Pak. Monggo. Miss Diana, itu Friza nulis apa? Tolong dibacakan tolong. Biasanya chatting-nya. Jarang gitu. Chatting, tolong dibaca chattingnya. Nah, biasanya jarang. Coba Bapak Ibu sekalian teman-teman Facebook ini malu-malu tapi tetap aja kebaca sama para penonton ya. Jadi di atasnya baca yang di atasnya. Mau pengertian. Ini Pak Saidin, Pak Saidin belum ada suaranya. Tapi kalau Pak tadi Pak Usman sudah mulai harus ngunjuk lagi kayaknya Pak. Monggo Pak, monggo diaduk-aduk lagi Pak. Kopinya Pak. Pak Saidin kabur. Oh Pak Saidin kabur. Sudah tidak tahan lagi. Sudah kamu aku di Banyolin. Seperti biasa ya, seperti biasa Pak Firdaus sangat tapi bermakna itu. Ekonaksnya mungkin di sebelah tapi beliau pasang steel kalem. Ya. Sepertinya kalau lewat message saya coba baca ya. Jadi saya coba baca dari awal. Aku nanti aja enggak apa-apa, silakan Bu Ati. Oh, nanti kalau Bu Ati itu nanti sekali dikasih langsung panjang nanti, tenang. Bu Ati itu nanti. Soalnya enggak ada. Oh, itu. Ekonomanya. Nah, ada Miswa malu kalau lebih jelas. Wah. Jadi agak rajin bercandanya. Biasanya jarak. Waduh. Berarti apa namanya? Ekonax juga membuat karakter seseorang menjadi lebih ceria. Jadi yang tadinya pendiam, kemudian bercanda sekarang ceria. Nah, tadi ada kode seperti ini mungkin bisa diinformasi mungkin lagi mau matang apa itu apa yang diberi data Bu Ani itu baut, jadi agak diputar sedikit bautnya supaya tidak jadi gara-gara Ekonak ini mau bisa jadi makin lebih aktif nih ya. Nah, iya Bunda Wani, jadi sepertinya ini malam hari ini penuh isyarat. Jadi, kamu bapak-bapak yang perlu bahasa isyarat, monggo nanti silakan boleh bertanya kepada Bu Firza. Karena penuh dengan isyarat ini malam ini. Jadi ada tadi begini, kemudian yang lain. Yang ini gerah. Begini, ini ada gerah. Begini. Ini bercanda. Begini. Bercanda tapi begini. Baik, makin seru ya. Pak Usman tuh jangan sampai Pak Usman ngantuk itu ya Pak. Jangan ya Pak ya. Langsung melek malah itu. Mas, saking seriusnya itu. Oh, saking seriusnya itu. Oh, di-unmute Pak, di-unmute Pak. Anu, suaranya di-unmute. Ah, itu masih mute, di-unmute. Suaranya masih belum kedengaran, Pak. Chatnya udah ya. Ini bahasa isyarat atau kita melihat bahasa bibir ini nanti? Gak kedengaran, Bapak. Pak Saidin Ardir tuh Ekonaknya. Pak Usman pasang dua HP. HP yang satunya Pak, mungkin Pak. Ada. Mungkin HP yang satunya bisa. Ini tumben nih didampingi sama ibu. Mungkin saya ingin bertanya kepada Bapak petani. Petani kuat, maaf. Petani cerdas. Oh, petani perkasa. Ekonaks. Petani yang kuat.
petani cerdas, bukan kalau Ekonax petani kuat, Bu. Jadi petani cerdas iya. Kan? Petani cerdas dan kuat perkasa. Ah, ini yang kuat dan perkasa. Iya, iya. Ya, pemandu acara saya jadi agak sedikit bebas ya. Saking semuanya semangat banget. Tapi sepertinya Pak Sahidin pakai masker fotonya. Apakah beliau juga pakai masker malam ini? Atau pakai daster? Oh maaf, itu nyonya. Pakai daster. Ya. Belum kedengeran ini. Baik, ah. Mungkin Pak Sahidin. Nah, Pak Sahidin. Sekarang Pak Usman udah ada suaranya nih. Waktunya. Oke. Monggo, Pak. Oke. Ya, pesek. Pertama saya kenalkan dulu ya. Nggak kelihatan Pak. Napa apa itu Pak? Nggak kelihatan Pak. Kurang jelas sedikit. Kelihatan. Tanpa riba. Ini kaos tim Semarang ini mesti. Oke itu masyarakat tanpa riba. Wah itu bahasa Inggrisnya Mary. I am Mary. Ya mungkin di baliknya belakang. Apa masyarakat tanpa riba minum Ekonax belakangnya belum Pak? Jangan-jangan belum, Pak. Oh udah ada. Wes urusan di belakangnya tulisannya gini, makin ya. Mesra tanpa riba. Oh Ekonax makin mesra tanpa riba. Boleh. Baik Bapak Ibu sekalian, kita kembali lagi ke topik ya, karena inti di topik pembicaraan ini masih belum kita kupas. Jadi Bunda Lana, hubungannya ini tadi kan langsung nih Pak Usman langsung, wah masyarakat tanpa riba, hubungannya dengan Ekonax Bunda Lana. Nah, hubungan romantis dan harmonis dari masyarakat tanpa riba yang berhubungan romantis dengan kopi Ekonax ini. Nah, itu. Iya. Nah, buat nanti ya. Nah, kalau ini yang selesai salah maksudnya di penghujung acara, bukan acara selesai. Ini testimoni ya. Testimoni Pak. Ayo, Pak. Bentar, sebelum itu kita dengarkan dulu testimoni dari Bapak Usman. Monggo. Saya kan itu pulang kampung ya, itu bangun pagi setengah empat sudah bangun. Bapak jangan tidur Pak. Itu sampai pegang mobil sendiri, nyupir sampai jam 9 malam sekuat. Dari jam berapa? Dari pagi jam 6. Masya Allah. Jam 6 pagi. Jam 4 berangkat ke rumah teman, mampir tiga tempat baru nyampe rumah. Nyampe rumah jam 9. Malam. Alhamdulillah fisiknya kuat. Waduh. Masya Allah. Kemudian sampai rumah langsung ketemu sama Bunda. Nyetir kedua. Nyetir kedua. Nyetir pertama kakinya empat, nyetir kedua kakinya dua. Bukan, nyetir pertama masuk kopling satu. Kakin dua punya gini kok. Nyetir kedua kopling dua. Baik. Kita kembali lagi ke. Terima kasih sekali. Masih ada lagi Pak Usman pengalaman menariknya. Itu. Ketika kita minum Ekonax itu di fisik itu kuat di jalan. Ketika saya dengan Pak Sahidin itu ya, kan pas jemprot di Purbalingga, dari sini pagi. Itu dari pagi sampai Purbalingga jam 9. Terus siangnya itu siang jam 2-an itu minum Ekonax. Sampai Semarang sih santai baik, nggak ada rasa capek gitu. Wah mantap. Ya. Miss Diana boleh saya bertanya? Ya. Silakan Bunda. Pak Usman di sebelahnya ada siapa ya? Mana?
Gua ada sama apa aja. Gayanya. Kayaknya titip salam sama ibu kalau ada. Lanjut. Baik. Intermezzo. Nah, tadi nyebut-nyebut Pak Sahidin. Apapun atas testimoninya yang luar biasa. Jadi ternyata memang khasiatnya tuh banyak yang sudah merasakan khasiatnya, dan ini adalah memang sesuatu yang nyata ya, fakta ya, kita bicara fakta di sini ya gitu. Jadi alhamdulillah. Baik Bunda Lana, apakah malam ini kita akan membicarakan juga mengenai khasiat ya, khasiat dari khasiat dari kopi Ekonax ini yang mempengaruhi kantong kita, Bunda. Jadi salah satu menjaga, kemudian badan menjadi apa, staminanya terjaga, kemudian bagaimana dengan hubungannya tadi, kehubungan harmonis dan romantis antara kopi Ekonax dengan kantong atau dompet. Ini kalau punya ini sebenarnya rahasia ya, tolong tolong dijaga rahasia ini, jangan disampaikan kepada siapa-siapa. Jangan bilang-bilang. Ya, jangan bilang-bilang. Pokoknya rahasia banget ini. Kalau ada yang kena kanker, kanker. Kantong kering. Nah, jagupi. Kalau ada yang kena kanker paru-paru, kanker tulang, kanker hati, kanker apa, kasih Eko. Nah. Eko, nah. Tapi kalau yang rekeningnya juga kena kanker. Kantongnya kena kanker. Kantongnya kena kanker, ATM-nya kena kanker. Nah. Selipin Eko, nah. Mobilnya juga, alhamdulillah. Mungkin kena kanker. Motornya motor kredit jadi kanker. Kerudung nyicil jadi kanker. Sendal jepit panci juga ngasih kredit jadi kanker. Nah, itu dia. Ini sendal jepit aja kreditan. Makanya selipin Ekonak. Soalnya namanya emak-emak ya, bapak-bapak ya, maaf ya Pak, pasti coba ditanyakan, biasanya ibu-ibu itu sendal jepit lipstik aja kadang-kadang 4 kali bayar. Nah itu dia. Bener nggak Bu? Ibu? Bener. Nah itu dia. Jadi kalau lipstiknya juga bikin kanker, dikasih Ekonak. Tapi ke siapa? Sekali lagi. Dikasih apa? Ekonak. Sekali lagi? Ekonak. 500 kali lagi? Ekonak. Ekonak. 500 kali lagi. Kalau 500 kanan, 500 kiri, dapat mobilio kelas ditambah motor tepuk tangan. Iya Pak Ujaja. Jadi nah, di sini Bapak Ibu sekalian, kita sudah tahu bahwa produknya sangat bagus, sangat bermanfaat untuk teman, untuk saudara yang membutuhkan, untuk siapa saja. Kita sedang melakukan ibadah memberi pahala dengan menolong orang. Ketika kita sudah menolong orang, maka Allah akan menolong kita, betul? Amin. Bagaimana caranya Allah menolong kita? Allah memberikan wasilah PT Bandung Eko Sinergi sebagai jembatan rezeki kita untuk menyelesaikan hutang dan riba. Pakai apa sayang? Ekonak. Ah, pinter-pinter semua anak bunda, pinter-pinter. Masya Allah, tepuk tangan. Kasih mobil yuk satu-satu. Iya. Amin. Nah, ibu, jadi Lana sebentar, ibu-ibu beri kesempatan untuk bapak-bapak untuk menjawab juga ya, terima kasih. Oh iya. Bapak-bapak juga semangat tapi deg-degan soalnya. Nah takut dikeroyok ibu-ibu.
Nah, jadi di sini Bapak Ibu sekalian, ketika kita mendapatkan suatu produk yang nilainya sangat mahal dan tidak dijual di sembarang tempat, berarti ada kekosongan antara kebutuhan dengan permintaan. Ketika ada kebutuhan tapi tidak ada produknya, orang bingung. Mau beli di mall nggak ada, mau beli di warung terdekat nggak ada, di apotek juga belum tentu ada, Bapak Ibu sekalian ya, para sahabat pilihannya dimanapun berada. Di mana adanya? Nih, ada di Ustadz Syahidin, ada di Miss Diana, ada di Mbak Friza, Bu Wani, Pak Firdaus, Pak Ujajak, Bu Nursida, Bu Ati, dan semuanya ya. Jadi ada teman-teman semua, kami-kami ini adalah agen-agen resmi dari PT Best yang siap untuk menyiapkan stok untuk Anda ya. Jadi kalau mau beli produk-produk kita, Bu Ani misalnya ya, belinya bisa lewat Bu Ani, teman-temannya bisa ini. Jadi Anda pun bisa menjadi seperti kami, bisa menjadi agen dari PT Best, bahkan menjadi distributor ya. Jadi untuk bagaimana caranya, kemudian harganya berapa sih Bun, untuk bisa staminanya terjaga, untuk romantikanya demikian mesra, untuk bisa olahraga dengan kuat. Harganya satu box murah hanya Rp250.000. Jadi satu set kebahagiaan Anda malam-malam mesranya ya, cukup dengan satu sachet ini Rp25.000. Tapi kalau Anda ingin lebih murah dan Anda sudah merasakan khasiatnya dan ketagihan ya, waduh, itu bagus sekali. Anda bisa beli separuh harga. Caranya bagaimana? Jadi agen, jadi mitra dari PT Best, nanti dibimbing oleh Teonar International Business Academy. Apa sih keuntungannya, Bun? Pasti Miss Diana bakal tanya gitu. Sebelum ditanya, saya udah jawab nih. Keuntungannya adalah nanti ada komisi-komisi, komisi A, komisi B, komisi D. Oh, salah, itu mah di DPR ya? Lain ya. Nah, kita ada komisi, ada bonus-bonus Bapak Ibu sekalian. Berapa macam bonus untuk kalau kita menawarkan produk-produk dari PTB seperti ini? Wow, kalau Anda berdagang mie ayam, pasti ada keuntungannya ya. Tapi keuntungannya berapa macam? Satu macam aja selisih antara harga beli semua produk dengan sisanya harga jual. Dikurangi, itulah keuntungan Anda. Tapi kalau di PT Best, keuntungannya bonus-bonus Anda ada 14 macam, bahkan 15 macam menurut saya ya. Ada 15 macam Bapak Ibu sekalian. Siapa yang pingin sekali jualan, kemudian teman-temannya juga menjual atau bahkan tidak jualan. Bahkan kita hanya memakai, teman-teman kita memakai, dapat bonusnya nggak cuma satu, tapi 14 kali. Yang pingin 14 kali, katakan saya 14 macam bonus. Nah, salah satu bonus yang paling utamanya adalah bonus yang namanya bonus reward atau plan C. Ada plan A. Plan A itu untuk first order, untuk pembelian-pembelian pertama ya. Ketika Anda membeli pertama, Anda langsung otomatis jadi mitra kita, mitra PT Best. Kemudian yang kedua adalah ketika Anda melakukan belanja ulang, kan Miss Friza tadi mengatakan bahwa akhirnya dengan suami makin connect. Waduh, makin connect. Itu makin connect. Nah, seperti itu ya. Nah, itu beliau pasti udah pesen lagi, Bun, pesen lagi dong. Dengan membeli ulang namanya repeat order. Ketika Anda repeat order, pembelian kedua, Anda akan mendapatkan berbagai macam bonusnya. Kalau tadi komisinya ya, banyak sekali. Nah, yang ketiga, penghargaan. Ini adalah salah satu yang terbaik dari perusahaan manapun. Belum pernah Bunda mendengar ada perusahaan membagikan demikian banyak penghargaan. Ada penghargaan memberi motor atau handphone, apa, handphone pertama ya, pertama handphone, kedua motor atau umroh,
kemudian mobilio senilai 150 juta, kemudian dapat hadiah lagi reward, Anda dapat Pajero Sport senilai 500 juta atau setengah miliar, dan rumah luksuri, rumah mewah, terserah mau di kota mana aja, bentuknya kayak apa aja, silakan, nilainya 1 miliar. Totalnya satu reward itu 1,7 miliar dan itu Anda bisa dapatkan per orang 31 kali. Jadi buat yang punya anak dan punya anaknya banyak atau pingin dapat reward banyak, banyakin aja anaknya. Ya, kalau contoh nih Bunda Lana anaknya 3. Saya daftar. Saya berarti kita berempat ya. Berempat berarti kami masing-masing bisa mendapatkan 1,7 miliar kali 31 berarti sekitar 50 miliaran deh ya. 50 miliar kali 4 lumayan lah 200 miliar tepuk tangan. Ya, nah ini keluarga sejahtera, keluarga bahagia. Kayaknya Pak Sahidin bukannya berapa ya? Nanti kita tanyakan ya. Yes. Pak Ujaja berapa nih? Bunda Nursida berapa nih? Waduh, mantap. Bunda Nursida, seluruh keluarganya udah didaftarin semua ya. Nah, jadi para sahabat sekalian, itu kurang lebih ya bonus-bonus yang disediakan. Dan sudah ribuan orang dapat motor, sudah ribuan orang dapat mobil gratis, dan sudah ratusan orang dapat rumah miliaran. Subhanallah. Lalu kalau mau ini mungkin Pak Haji Muhammad Abdul ya, Pak Haji Muhammad Abdul ini misalnya mau beli atau menjadi member atau menjadi agen, bagaimana caranya? Nah, tergantung dana kita berapa atau yang kita inginkan mau dapat profit berapa. Kalau kita cuma pengin dapat 1,7 miliar ya cukup daftar 2.100.000. Modal 2.100 dapat peluang 1,7 miliar plus penghasilan tak terhingga. Tapi kalau misalnya kok cuma 1,7 miliar, aku pinginnya dapat yang 31 sekaligus. Oh, berarti daftar aja yang 62 juta rupiah. Jadi tergantung ya, kalau pingin dapat 50 miliar cukup dengan modal 62 juta saja. Semua keputusan di Anda. Ada bertahap juga bisa ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Yang pasti spesial banget. Semakin mesra, semakin kaya. Aduh, tepuk tangan buat teman-teman sekalian. Mungkin mau nanya boleh enggak? Bagaimana Miss Diana, boleh ada tanya jawab? Sudah boleh? Wah, tidak ada larangan untuk tanya jawab. Silakan. Kita butuh kesempatan untuk yang ingin bertanya, terutama untuk yang lagi sedang menjalani program nih ya. Silakan. Oke. Pertama kan kata Bunda minum LVM dulu selama 4 hari ya. Untuk perontokan gitu. Di tangki-tangki. Oke. Terus, ya Bu, berikutnya dengan Hubscroller ya. Oke, itu berapa lama, Bun? Apa 4 hari? 4 hari aja, 4 hari. 4 hari. 4 hari, lalu baru gabung dengan Econax yang kedua, situnya digabung ikut juga. Iya, baru hari ketiganya mulai. Baru ke 9. Angka 9 angka bagus. Semuanya jadi LPN, Hubstro sama Econax ya. Iya, tiga-tiganya. Nah, kalau misalnya kebetulan pakai Edvigo, waduh kebetulan Bunda enggak pakai Edvigo ya. Kalau pakai Edvigo makin nendang lagi tuh. Makin nendang. Ini yang lagi tendang-tendangan ini, Bun. Iya, yang lagi tendang-tendangan ya. Nanti kalau udah di perut itu paling seneng kalau lagi hamil tuh ya. Bapak-bapak ya mungkin dia mungkin bapak-bapak juga gemas, ibu-ibu paling seneng ketika bayinya lagi nendang-nendang. Itu perut kita jadi nonjol-nonjol enggak karuan bentuknya gitu kan. Pasti wah seru banget tuh. Paling seru kalau pas lagi hamil tuh pada saat nendang-nendang. Ini memang kalau pakai Evigo nendangnya lebih parah tuh. Kemen boleh. Meruduk. Kayak ini. Kalau
minum Econox-nya saya 2 hari sekali gitu, nggak apa-apa, Bun? Ya, nggak apa-apa. Berarti nanti diseruduknya 2 hari sekali. Cuma kalau misalnya Econox-nya 1 saset itu 2 kali minum, pagi dan malam, apa pengaruhnya gimana atau bagaimana? Bisa 3 kali juga nggak apa-apa. Apalagi kalau ya, kita sedang dalam proses ini ya. Cuma ya jangan kaget nanti, wow, nggak kelar-kelar itu rasanya. Karena saya kan minumnya sekali seduh aja gitu kan. Kalau si masnya 2 kali seduh, jadi pagi ini separoh, malam separoh gitu. Iya, boleh, so, boleh. Tapi dicampur juga ya, Egypto itu. Wah, lebih itu kental jadinya. Rasanya gimana? Rasanya gimana kalau dicampur? Aduh, gerah. Sepertinya tadi malu-malu, sekarang kayaknya lancar jaya ya. Nah, orangnya tidur di kamar mandi. Oh, agak berani dikit gitu. Nah, nanti paling apa suaminya nonton replaynya di Facebook. Kamu ngomongin saya ya katanya, aduh. Jadi suami makin nendang ya. Ya saya lihat ya gitu, makanya karena saya pikir kok belum teratur gitu kan, karena masnya 1 saset 2 kali minum, kalau aku kan 1 saset langsung gitu. Terus kadang-kadang kelewat 3-2 hari enggak minum yang LVN sama Spro-nya itu ya mesti berantakan, jadi enggak gitu tuh. Tapi ya enggak apa-apa kali ya. Yang enggak boleh berantakan itu sholat 5 waktu. Sama rambut yang berantakan. dan ditambah apa, tahajudnya ditambah, apa istikharahnya ditambah, apa jadi amalan-amalan baca Qur'annya juga ditambah ya. Nanti sodakonya ditambah, itu juga akan lebih menguatkan lagi insyaallah, amin. Kita juga ikut doain ya. Kita doain ya. Amin. Barangkali baik, ada lagi pertanyaan silakan, atau kita masuk ke gong Bunda Ati Kristian yang sudah menggebu-gebu untuk iya betul ya. Jadi Bunda, silakan Bunda Ati yang sudah menggebu-gebu, apakah masih menggebu-gebu atau gimana nih, karena stok sudah pergi ya, sudah apa sudah? Jadi sudah bercanda. Aduh. Bercanda, ini bercanda. Iya, bercanda. Wah, ini mati listrik ya. Waduh, saya tadi pagi, sayang. Ini kebetulan ada Pak Haji Muhammad Abdul Hamid. Sorry, Bunda. Lampu di rumah. Siapa? Bunda, ini turun. Iya. Sekarang udah nyala lagi. Udah. Alhamdulillah. Saya juga tadi siang ya, pagi. Listrik istut. Minum Evitku aja sama gerahnya. Wah, ini namanya gerah. Langsung keringetan. Ternyata bisa dipadukan ya dengan apa Evitku yang hasilnya menjadi makin go gitu ya. Nah, kita mau minta go-nya pakai NG, jadi gong. Nah, gong-nya kita pengen informasi petani cerdas yang sudah malang melintang kemana-mana, itu bagaimana staminanya. Saya tuh bingung, hari ini di Purbolinggo, habis itu ke Purworejo, habis itu ke Magelang, habis itu tahu-tahu sudah belah duren, habis itu nggak habis-habis itu. habis itu ini pasti minum Econox-nya banyak ini. Nah, saya boleh Miss Diana minta tolong di barangkali bisa dikoleng Bapak petani cerdas kita, Miss, coba. Petani cerdas yang kuat, kalau salah. Yang kuat perkakas. Intinya tadi saya sudah mengundang beliau ini, tapi belum ada respon tadi suaranya, nggak ada suaranya. Apakah
kali ini sudah bisa. Wih, Bunda Nursida nulis apa itu? Ada salam dari penggemar Bunda Nursida dari Jakarta. Tani cerdas yang kuat katanya. Wah. Kalau Pak Sahidinnya belum bisa komen, maka silakan yang ingin mengomentari Pak Sahidin dengan semangat ekonaksnya, monggo silakan. Jadi ada malah, jadi karena Pak Sahidin nggak komentar di komentari, waduh. Ayo teman-teman, tapi, mari. Sambil menunggu Pak Sahidin, mungkin apakah beliau berkenan? Ini saya sambil menunggu. Sambil baca-baca. Saya ingin menanya, ya ini ada. Oh, belum ada lagi komen-komen. Ada dari Friza. Oh, Friza. Pak Firdaus, boleh tahu. Dari Pak Firdaus. Dari Jakarta, kakak Friza, you and I, itu kuatnya pakai kutip. Wah, jadi kutip lagi. Ya, coba. Buka, ya. Pak Saidin, nah, kuatnya pakai kutip ya. Sambil menunggu, saya ingin menanyakan kepada, ini ada leader kita juga, Ibu Wani. Ya, ini dia. Ibu Wani kelihatannya memang sedang itu Ekonax, karena ada lawannya sekarang. Ada lawannya, sing ada lawan. Ya. Sedang kemarin-kemarin, sing gak ada lawan. Saya baru mau tanya sama Pak Firdaus, ternyata beliau langsung sedang ngacir mau buka box ekonomi yang ke-10. Ayo Bu Wani, silakan Bu Wani. Tidak mau bisa aja. Nah, Bu Wani, apa tanya pengalaman Bu Wani dengan kopi ekonomi bagaimana Bu Wani? Silakan. Gimana ya? Wah, Tahu dong. Ada Lia, ada yang dia kolaps juga, ada Lia. Ada. Oh, ada puding. Ada Lia makan puding. Makan puding. Oh, puding kolaps ya. Puding mau. Mau saya mau. Kolaps ini. Makasih ya. Ya. Bu Wani boleh cerita-cerita Bu Wani bagaimana sejak memakai Ekonax? Oh ya, oke. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kurang afdol, ini nggak kameranya belum di on. Nah, itu rahasia kalau sudah minum Ekonax, nah, itu harus tutup itu. Oh. Akhirnya. Nggak pakai meja laptop ini, mejanya di bawah ini, aduh. Nggak usah, capek kamu, turun naik, jatuh nanti. Aku nggak jatuh, aku kuat jatuh. Aku kuat jatuh. Itu berarti ada Wiyah Ekonak juga tuh kuat. Kuat ya. Banget. Udah pernah jatuh dari lantai satu itu, Masya Allah. Iya. Ya, biasa aja sih. Awal mulanya memang pahit ya. Yang aku rasa emang belum pernah nyobain sih. Pas kemarin aku pengen coba. Cobanya tuh minum pas sarapan pagi. Gitu kan. Biasanya kan minum susu, minum teh gitu kan. Nah yang kita coba, kopi gitu kan. Cobain dulu, satu sendok. Pahit. Aku baca di kotaknya. Di kotaknya tuh ada bacaannya. Jika ditambah dengan, dicampur dengan Evitgo, lebih nikmat katanya, rasanya lebih kental. Nah, jadi aku ambillah Evitgo satu saset. Campurin di situ. Wih, manis rasanya. Aku belum nyoba nih, penasaran. Kopi. Hilang pahitnya. Aku minum kopi. Kopi pahit. Aku mau kopi pahit.
Ada Lia siap seminar. Itu dengan Econax itu luar biasa ya. Dicampur dengan Evi ini Econax itu dicampur dengan Evi itu ternyata lebih enak rasanya, lebih mental kayak kopi susu gitu. Kalau misalnya pengalaman untuk orang yang minum kopi, yang kalau minum kopi berdebar-debar gitu, itu apakah pengaruh seperti itu juga nggak ya untuk orang-orang yang tidak kuat minum kopi? Konak juga apa namanya aman gitu. Kalau aku belum pernah minum satu gelas ya, kemarin itu kita join minumnya. Ya. Minumnya join. Enggak semuanya, aku sendirian kan join. Okay. Nyoba aja rasanya gimana gitu. Gitu. Ya, tapi memang benar ya, sih. Okay. Kata Bunda Lana itu membuat yang berstamina kan, kata Pak Usman juga berstamina, terus kata Bunda Lana bilang membuat gairah yang tadinya perempuan yang ada gairah jadi bergairah gitu. Oh gitu. Iya. Nunggu kapalnya papa itu apa ini dulu landing. Berlabuh di hatiku, berlabuh di hatimu. Wah, lucu deh. Baik, aku tak diem aja nggak ngerti loh masalah itu. Ya, gimana? Bunda Nursida, ada yang mau di-share mengenai Econax? Silakan. Kebetulan belum begitu berpengalaman. Oh, kenapa? Karena kan belum begitu banyak mengetahui itunya, jadi nanti habis ini baru order banyak. Wah. Wow. RO. Ya, ternyata tadi kata kan, mau ngomong sesuatu Bunda Ati. Ternyata dahsyat. Jadi nanti kita menggunakanlah, ya kan? Orang punya pabrik kita sendiri, ya enggak? Betul. Iya. Kopi. Kita nyuruh-nyuruh orang lain minum, enggak, kita enggak bisa itu, ya kan? Woi, tidak PCA ya, Bu? Iya. Baik, Bunda Ati, yang disampaikan Bunda Ati tadi udah menggebu-gebu mau menyampaikan sesuatu. Emang enaknya dicampur sama Evitgo sih lebih enak. Iya ya. Tadi udah dua orang berarti saya juga beli Evitgo. Oke, baik Bunda Lana, waktu sudah larut, jam sekarang sudah 10.20. Oh iya. Ya. Terasa ya. Iya. Kalau saya pribadi, kalau habis minum Econax itu rasanya di badan tuh anget gitu ya. Jadi kayak waktu itu saya bilang sama Miss Diana, kok badan saya gigil gitu. Saya ingat masih punya satu saset, saya bikin banget kok di badan. Nah, gongnya mulai terbuka. Cuman, berarti jangan terlalu banyak Econa. Kenapa? Bagi yang perlu kehangatan silakan. Bukan penyaluran. Wah, Pak Saidin mau bicara itu. Nah, ini gongnya. Oke, ini Pak Saidin mau ngupas saya, itu saya tahu. Wah, emangnya rambutan dikupas. Pisang kali. Buah mangga kali dikupas. Berarti udah aja. Yuk lanjut, nah, Pak Saidin. Closing statement yang ditunggu-tunggu Bapak Saidin. Buani salah tingkah. Videonya Pak, maaf Pak Saidin, videonya boleh lihat? Apakah Bapak videonya? Videonya lagi nyambi Econax kalau dibuka. Jangan-jangan malam ini Pak Saidin pakai singlet. Karena malam ini Pak karena Saidin sudah Econax ini. Waduh. Gak enak malam ini pakai daster mau maksud. Orang taruhnya udah disangkutin di genteng.
Saya lihat gantung kok kata Bu Ati. Oh, kan benar. Jujur, jujur sangat luar biasa. Oh, yang... Ini Pak Fir. Oh, Pak Fir. Kita lagi cari sarungnya. Senyum terus, Pak Fir. Lagi cari sarung. Senyum terus deh. Salah tingkah dia megang peci. Gerah, gerah, gerah. Yang salah tingkah Bu Ani itu karena lagi gerah. Itu. Enggak dong. Kan enggak minum-minum. Sudah bersandar itu kapalnya ya. Jadi tanya aja. Minumnya Hasbro sekarang, Hasbro. Hasbro. Juga begitu Hasbro untuk vitalitas juga. Kalau Ekonak yang paling smart tuh Pak Usman itu videonya itu. Banyaknya seperti Ekonak sudah. Sudah Ekonak dan udah connect. Selamat Pak Usman itu baru posting buat durian. Hari ini closing ya betul, closing langsung ya, berapa Pak ya? Sudah makan durian dan berapa dan closing itu Pak Usman itu. Mabuk durian itu Pak Usman itu. Udah closing mabuk durian. Untungnya begitu bisnis di PT Bes ya. Duriannya gratis. Kemudian closing dapat untung, jadi untungnya itu enak itu eco farming itu. Apalagi Ekonak gitu. Durian gratis. Pak Usman bilangnya, wah baru kali ini makan durian enak sekali itu. Iya, duriannya tak ratu. Durian tak ratu. Durian tak ratuku gitu. Ratuku. Cap ratu, ratuku. Oh iya, cap ratuku ya. Oh iya, cap ratuku. Ratuku. Oh, cap ratuku. Yeah. Mungkin ini buat yang gak ngerti ya. Ini. Rasanya paling nikmat. Nikmat, tuh nikmat itu. Jadi makan satu, itu udah rasanya itu udah Pak Usman itu ngeleng-leleng itu tadi. Begitu ngeleng-leleng langsung closing, langsung yes, oke, okay, priority gitu Pak Usman. Takbir. Allahu Akbar. Shalu ala Nabi. Allahumma sholli alaihi. Kebunnya 10 hektar, pohonnya dia apa lebih dari 500 pohon. Masya Allah. Itu Pak Usman tadi sore hujan-hujan makan durian kemudian closing luar biasa. Selamat Pak Usman. Selamat Pak Usman. Kemarin baru transfer juga untuk berapa orang ya Pak? Pak Sayyidin kemarin ya? 4. Pak, sekarang closing lagi 10 hektar. Priority. Masya Allah. Berarti Pak pantesan kemarin tuh Pak Usman nanya-nanya gimana kalau saya upgrade priority pun. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan semuanya kita doain ya. Ketika itu belah durian terus itu. Ketika closing belah duriannya pakai Ekonak. Mantap. Bahasa itu kan ada komentar itu. Hahaha. Oh, pakai Ekonak itu. Jadi sebetulnya ini kakak Fiza ini malu-malu tapi dia biasa pakai media. Iya. Pakai itu bahasa isyaratnya luar biasa. Iya. Itu jadi belah durian itu belah durian itu. Durianya pakai Ekonak itu. Maknanya dalam tuh. Iya, maknanya dalam itu.
Pelas durian. Maknanya dalam, rasanya juga dalam. Yang penting itu Bu Ati. Itu kalau durian itu apa Bu Ati? Yang penting gerah. Nah, durian itu bisa keren. Kemarin dari Magelang dapat olah-olah juga. Apa itu? Elo sama pohong. Wow. Ayo teman-teman. Setiap hari kirimannya luar biasa itu, Bunda. Sebetulnya saya mau kirim ke Jakarta gitu. Pak, jangan foto kulitnya doang ya, Pak. Tapi itu merek juga ya, merek Ratuku. Jadi enak Ratuku itu. Jadi mau nolak bagaimana gitu rezeki gitu. Iya, jadi. Jadi mobilnya belakang penuh terus ketika eco farming. Jangan-jangan nanti sapinya masuk mobil gitu. Pak, itu bilangnya mau ngirim ke Jakarta cuma bosa basi kali. Ya, saya kirim durian aja Bu Ati. Alamatnya di mana Bu Ati? Sudah keren. Tambahin susu. Ternyata makin buket. Jangan-jangan dua sapset itu jadi satu itu. Empat hari melek Pak nanti. Jadi Mbak Amrisya itu selalu gerak terus itu. Mau buka kerudung terus itu. Jilbabnya mau buka terus itu. Rasanya gerah, terus ditolak-tolak terus karena ekonak gitu. Masa? Dicolek terus. Pak Said deh yang begitu. Nah, oke. Kalau saya pasti, karena nggak ada videonya ini. Ya, ada. Saya kan nggak main video ini. Statement yang mau disampaikan. Iya, ini karena nggak pakai, nggak apa videonya ditutup karena sebab oleh itu. Iya, karena apa talk show Ekonak, maka saya nggak buka video. Harus rahasia. Kena kali. Iya. Kalau Eco Farming saya buka video, kalau Ekonak nggak, rahasia itu. Nanti ikutan gerakan. Jadi. Iya. Malam minggu. Luar biasa itu Ekonak, luar biasa itu. Jadi saya senang lihat tersenyum semuanya di sini. Iya, tersenyum Ekonak itu. Itu Bu Nur Sida itu juga senyuman Ekonaknya lebar gitu ya, buat di. Mau cepet RO nih. RO, iya. Betul, saya sudah habis itu mau RO juga kolagen sama Ekonak itu. Kolagen itu sudah habis. Siap. Berapa itu 6 habis. Ekonaknya 4 habis. Mbak Sahidin, ekonak jangan sampai habis. Astronya sudah berapa? 8 apa ya habis itu ya astronya. Mbak Sahidin. Dalam. Ekon jangan sampai habis. Sampai iya telat ini habis nanti itu. Bisa nanti. Kemarin malam habis itu. Jadi kalau malam Jumat itu sunah, malam Sabtu Minggu sampai Kamis itu wajib itu ekonak. Gitu. Kalau nanti habis, jadi tiap hari. Iya. Malam Jumat sunah. Simbol ekonak itu malam Jumat sunah, malam Sabtu sampai malam Kamis itu wajib. Oh iya setuju. Jadi seminggu 7 kali. Pesan saya, kalau Pak Saidin kan sering pakai ekonak, jadi kalau kita itu langsung. Halo, suaranya hilang Bu Ati. Suaranya hilang gara-gara ekonak. Gara-gara ekonak, terlalu gerak itu. Bukan, Pak Saidin.
Aidin, kalau order Ekonak jangan cuma 1-2, jadi ngambilnya yang priority semua diambil Ekonak gitu loh. Setuju. Setuju, anaknya 31. Iya. Jadi ordernya nggak tanggung-tanggung, jangan cuma yang betul. Jangan cuma yang itu, jangan yang 21. Jadi langsung priority semua diambil produknya Ekonak. Jadi nggak bolak-balik order. Ini kan lagi live apa FB ya. Jadi gimana nih? Kita menanti-nanti sekali nih closing statement mengenai produk Ekonax nih. Nah. Gimana nih? Nah, closing statement dari Bunda Lana toh? Ya, tapi dari Pak Saidin. Pak Saidin dulu. Ekonax bagaimana nih supaya teman-teman di Facebook bisa paham nih, karena kan eco farming biasanya Ekonak luar biasa untuk membangun keluarga sakinah mawaddah warohmah. Ini adalah salah satunya adalah dengan Ekonak untuk saling bahagia, bisa bersenyum. Ketika kita sudah bisa membahagiakan, sudah bisa bersenyum dalam keluarga, yakin dan pasti magnet rezeki itu tetap akan bisa terus rezeki yang menghampiri kepada kita karena memang kita bahagia. Maka bangunlah keluarga sakinah mawaddah warohmah itu dalam rangka kebahagiaan dalam keluarga yang sudah tentu menjadi magnet rezeki. Rezeki tidak akan mendekat kepada kita dalam keluarga ketika dalam keluarga itu di sana tidak terbangun sebuah keluarga yang bisa bersenyum. Nah, Ekonak ini adalah bisa membuat senyum. Ketika itu, maka apa yang kita niatkan dalam berbisnis ini adalah membantu kepada orang lain untuk bisa bersenyum, dan ketika bersenyum akan sejahtera, artinya bahwa mendapatkan rezeki yang cukup. Maka Ekonak itu luar biasa dari PPKS bisa menghantarkan kebahagiaan, baik kebahagiaan kita ini di dunia, insya Allah karena kita sakinah mawaddah warahmah akan mengantarkan di akhirat. Amin. Yang sudah barang tentu bahwa dengan Ekonak bisa tersenyum, maka dari bisnis kita yang kita sedang kembangkan ini, saya kira niatnya membantu, maka kita bantu keluarga-keluarga yang lain untuk bisa tersenyum karena Ekonak. Kalau kita dasari dalam bangun bisnis ini adalah ingin membantu, baik membantu bagi keluarga yang bisa ingin membangun keluarga sakinah mawaddah warohmah dengan Ekonak itu juga bisa. Nanti kita dalam produk-produk yang lain ada membantu petani, kemudian yang lain-lainnya. Saya kira itu PT Best luar biasa dalam hal produknya dan sangat terbukti bahwa leader-leader itu sudah menjadi user, yang sudah menjadi pengguna dari produk itu, sudah menjadi testimoni secara langsung. Saya pikir ketika betul-betul kita pasar Ekonak ini dengan niat membantu, saya pikir luar biasa. Kita akan dapatkan kebahagiaan. Sangitun fitunya, wasangitun fil akhirah. Amin. Allahumma. Amin. Terima kasih. Terima kasih sekali, Pak. Amin. Allahumma. Amin. Luar biasa dan mudah-mudahan ya kita semua bisa mendapatkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Nah, kalian dari Bunda Lana,
gimana beneran closing statement dari acara malam hari ini bisa dibagi buat kita semua. Tadi kita sudah membicarakan mengenai dari ingredients-ingredientsnya apa saja ya dari Ekonak, kemudian manfaat-manfaatnya dan program-program yang bisa dilakukan dengan Ekonak itu adalah salah satunya adalah program untuk apa yang sulit hamil bisa dipadukan dengan Ekonak, kemudian diawali dengan LVN strawberry, kemudian ditambah dengan half straw dan ditambah dengan Ekonak plus Kit Go. Ini benar PT Best itu punya paket yang sangat lengkap. Jadi mungkin insya Allah nanti kita akan bahas lagi produk yang jarang kita bahas ini adalah Kit Go. Jadi mudah-mudahan nanti kita bisa membahas di talkshow produk tentang Kit Go ya. Nah, Bunda Lena, tadi kita juga sudah membicarakan mengenai keharmonisan dan keromantisan dari hubungan antara Ekonak dengan penyakit kanker tadi ya, gitu ya, kanker kantong kering ya. Kalau penyakit kanker prostat itu alhamdulillah bisa teratasi dengan Hapro dan LVN strawberry ya, harga sedikit ya, gitu ya, untuk yang kanker prostat. Nah, kalau yang kantong kering, nah ini dia tadi sudah dibahas oleh Bunda Lana. Nah, sekarang gimana closing statement-nya? Silakan. Iya, terima kasih Miss Diana. Ini sebetulnya memang program talk show ini adalah awal mulainya kreativitas dari Miss Diana ya, dibikin suasananya agak beda dengan seminar. Kita kasih hapus dulu ya kepada Miss Diana, luar biasa ya. Talk show dan berkembang menjadi talk show dari Trionero International Business Academy ya. Dan ini semacam podcast tapi pesertanya lebih banyak. Nah, kalau dari Bunda sendiri tentunya nomor utama apa yang sekarang yang Bunda ingin syukuri adalah dengan Ekonak tim Trioner International Business Academy makin rukun, makin gayeng, makin ceria. Tepuk tangan buat tim Trioner yang luar biasa yang kumpul malam ini ya. Ada suasananya juga, kita minum ini jadi ada rasa afrodisiaknya apa kekeluargaan kita, keceriaan kita, nggak terlalu terganggu marketing plan apa terus. Kan kita sehari-hari udah bahas marketing plan ya, sekarang kita bercanda ceria gara-gara apa? Wasilahnya lewat Ekonak. Jadi ini adalah wacana yang paling bagus buat teman-teman, selain untuk kesehatan, selain untuk punya keturunan, selain untuk punya apa namanya ekonomi yang berlimpah ruah ya dengan wasilah Ekonak, tapi juga ini adalah wasilah silaturahmi. Jadi kalau ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol, ayo disuguhin ke teman-temannya, jangan lupa ceritain, ayo dicicipin gitu kan, itu sebagai wasilah untuk ngobrol-ngobrol akan tambah ceria, apalagi dibukanya dengan Ekonak, pasti mereka penasaran apa sih. Nah, ini juga sarana closing teman-teman. Jadi kalau mau closing member juga bisa pakai Ekonak. Pakai apa teman-teman? Ekonak. Nah, dan yang selanjutnya selain untuk closingan, untuk closingan malam ini apa yang Bunda ingin sampaikan apa sebelum Bunda tutup ini ada sedikit pengumuman. Insya Allah besok yang mau ikut latihan apa training for trainer ya, yang masih simple dan sederhana, besok kita mau adain besok malam ya, buat yang pingin belajar menjadi MC, ingin jadi presenter, besok malam kita kumpul online. Biasanya sih kita kalau training-training pelatihan di tempatnya Miss Diana ya, tapi karena kondisi lagi COVID seperti ini, akhirnya kita rubah dengan online. Begitu Miss Diana?
Betul sekali Bu Nana, karena ya. Jadi ya, jadi nanti teman-teman kalau ada member baru arahkan untuk ikut training-training di Trillion International Business Academy, karena di Academy ini tujuannya adalah membangun tim supaya mereka lebih percaya diri ketika bicara. Mungkin sering dengar ya, ada teman-teman yang atau ada member atau ada orang yang, aduh aku nggak bisa ngomong, padahal dia lagi ngomong, katanya nggak bisa ngomong. Tapi kalau nggak gosip bisa, kalau ngomong nggak bisa. Nah ini yang repot. Nah kita arahkan. Maaf, nanti. Mohon di-mute dulu mikrofonnya. Oh iya. Mungkin Bu Ani ya, minta tolong di-mute dulu. Nah, jadi buat teman-teman nanti kita akan bantu, kita akan arahkan teman-teman kita, mitra-mitra kita supaya nanti mereka jadi pembicara yang handal. Minimal awalnya mereka berani bercerita, berani berkomunikasi, dan membuka jalan untuk pintu rezeki mereka. Tapi nanti ketika mereka sudah ahli, mereka menjadi nyaman, sudah terbiasa menjadi presenter, bahkan nanti bicara di atas panggung, mereka sudah menjadi seorang motivator, Anda akan bangga dan bersyukur karena memperkenalkan perusahaan ini kepada mereka, ya, akan dapat pahala juga buat Anda semua, terutama pahala dunianya, luxury. Amin ya Rabbal. Amin. Kemudian nanti program selanjutnya insya Allah hari Senin. Senin insya Allah saya minta teman-teman untuk mengundang orang-orang yang sebanyak-banyaknya, karena kita akan mengundang trainer, ya, seorang trainer yang luar biasa, member terbaru dari Trillion International Business Academy, yang akan mengajarkan tentang bagaimana cara closing. Siapa yang pengen closing, begitu ngobrol-ngobrol langsung dapat, langsung seperti apa Pak Usman belah duren langsung dapat satu priority. Siapa yang mau? Saya. Nah, nanti hari Senin pagi, tapi ya bukan malam, kalau ini Senin pagi nanti. Pokoknya sekarang jadwalnya dipadetin karena apa? Supaya karena Senin pagi Bunda. Iya. Mohon izin angkat tangan. Nggak apa-apa, nanti pakai headset sambil kerja ya, sambil kerja pakai headset aja, sambil ngetik, sambil apa. Jadi kita pak ditegur. Oh iya, ini nanti kita bikin, kalau yang Senin itu nanti dalam bentuk trainingnya WA ya. Kita untuk awalnya kita pakai WhatsApp aja, jadi bisa dibaca ya, nanti kalau udah selesai bisa dibaca ya. Yang jelas kalau bisa kalau mau lebih mantep memang bisa kumpul, dengar, bisa tanya jawab langsung, bukan dengar, bisa baca ya. Untuk yang hari Senin itu kita masih tertulis ya, nanti kita sebarkan undangannya. Mudah-mudahan tidak ada halangan, hari Senin paling lambatnya hari Selasa lah kita bikin ya. Jadi dua itu yang paling dekat dulu. Kita kenapa kita padatkan, karena memang ini bisnis kita. Nah, terima kasih juga buat Pak Sahidin, Pak Usman, Pak tim-tim Semarang, tim-tim Jakarta, Miss Diana sebagainya. Tapi alhamdulillah untuk tim kaki kiri jaringan mitra jalur ini kiri ini kanan ya, jalur kanan saya, perjuangan dari teman-teman juga ya. Nanti juga kita akan pelajari gimana caranya supaya kita kerja bareng, hasilnya juga kita bisa merasakan. Terima kasih, alhamdulillah. Sebentar lagi saya selalu ceritakan perkembangan ya. Nah, alhamdulillah putri saya Finka Marsha Konita sedikit lagi ya, kurang sedikit lagi, mungkin tinggal 9 poin lagi ya, mohon doanya. Insya Allah Inka bakal tembus motor ya, alhamdulillah. Sedikit lagi ya, nanti teman-teman juga akan kita ajarin gimana penempatannya ya, supaya sekali dapat dapat lagi. Nah itu insya Allah juga kita akan ajarkan. Nah itu ada di training selanjutnya ya. Jadi kembali ke statementnya buat teman-teman, ini kenapa kok kita padetin ya, karena insya Allah kita mau targetin bulan April ya, udah terakhir ya, bulan April nanti mudah-mudahan semua teman-teman sudah dapat luxury, tidak dapat luxury dapat Pajero, nggak dapat Pajero minimal dapat Mobilio
insya Allah di bulan April besok ya, amin ya robbal alamin. Nah, sebagai closing statement saya, yang jelas Bapak Ibu sekalian, Econnect ini adalah rangkaian dari ibadah. Ya, kita selain dari masalah ekonomi, masalah kesehatan, niatkan minum kopi ini sebagai langkah ibadah. Karena Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah 223 menyatakan, istri-istrimu adalah laksana tanah tempat bercocok tanam bagimu. Maka datangilah mereka, datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu, sebagaimana saja yang engkau kehendaki. Ya, dengan demikian artinya para sahabat sekalian, insya Allah ketika kita akan bercocok tanam, tentu badan kita harus sehat, harus suami harus perkasa, cangkulnya harus kuat ya, dan tanahnya juga harus subur. Mbak Friza, kita harus bercocok tanam. Insyaallah cangkulnya makin besinya makin baja ya, makin strong cangkulnya. Petaninya juga semakin gagah perkasa, tanahnya juga subur. Makin subur, petaninya makmur, triliunernya bersyukur. Demikian dari saya, Miss Diana. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sukses untuk Anda semua. Mudah-mudahan semua malam ini yang hadir, yang menonton semuanya akan dapat luxury berkali-kali di tahun ini. Terima kasih sekali. Alhamdulillah, bersyukurillah. Setelah kita di penghujung acara kita pada malam hari ini, teman-teman di Facebook semua, terima kasih atas perhatiannya dan juga terutama pembicara kita pada malam hari ini, Bunda Lana, terima kasih sekali atas paparannya, atas sharingnya tentang Econnect yang luar biasa. Nah, teman-teman yang di luar sana yang masih belum tahu rasanya seperti apa atau mau ikut bergabung dengan kita, Econnect tidak hanya ini kopi yang sangat luar biasa ya. Jadi bisa untuk mengobati sakit, untuk menjaga stamina, juga untuk mengisi dompet Anda. Supaya okay? Tidak kanker ya. Supaya dompetnya tidak kanker atau kantong kering ya. Tapi bukan berarti digunting kemudian diisi dengan kopi tadi, tapi ada yang bisa membuat kantong Anda bisa menjadi tebal dan stamina kantong Anda akan menjadi kuat dan akan lebih mampu mengisi lebih banyak lagi dolar-dolar atau rupiah-rupiah Anda di dompet Anda. Amin ya rabbal alamin. Bahkan tidak hanya mengisi dompet, tapi juga akan mendapatkan motor, HP, mobil senilai 150 juta, dan Pajero senilai 500 juta, dan juga satu rumah luxury senilai 1 miliar. Berkali-kali. Diawali dengan menyeruput kopi, bukan menyeruput, diawali dengan menyeduh, mengaduk, menyeruput, dan juga akhirnya menceritakan kepada yang lainnya dan menjalankan bisnisnya tentunya. Baik, terima kasih sekali. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita tutup acara kita dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih kepada para leader yang pada malam hari ini hadir dan juga kepada Bapak Sahidin, Pak Romlan, Kak Firza, kemudian Bu Ibu Wani, Pak Firdaus, Bunda Kopi, Bunda Nursida, teman-teman ya, Pak Usman yang sudah memberikan testimoni betapa dahsyatnya Econnect ini. Pak Ujaja sama Pak Buri, Pak Rian juga ya? Oh iya, Pak Rian, Pak Rian juga. Pak Ujaja. Yang hadir, Pak Ujaja juga. Jadi terima kasih sekali dan sampai jumpa di acara Talk Show berikutnya yang spesial.
Dan ada adik-adik Lulia, ya, ini calon trilioner termuda kita, amin-amin, ya Mbak Oni. Dan sekian dari acara kita, sampai jumpa di acara berikutnya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saksikan video berikut ini. Videonya Miss Diana. Iklannya. Oh iya. Masih ada iklan. Harus. Sebelum kita selesai atau sebelum kita mengakhiri acara kita, maka kita saksikan yang satu ini dahulu, ya. Dan sekalian juga mau promo bahwa video ini dibuat oleh anak saya, dari kita, Lensa Prastowo. Assalamualaikum semuanya, mohon undur diri. Selamat malam, Miss Ati. Tinggal 5 watt. Aku juga mau pamit. Iya, selamat gerah-gerahan ya. Buka aja kerudungnya biar nggak gerah. Gerah. Bye-bye. Bye-bye. Bye, Assalamualaikum. Dadah, Dawiya. Pakai peci. Pakai topi. Mana iklannya, masih loading? Iya nih, jaringan sepertinya. Nah, ini dia. Mobil nih. Aku mobil. Barbie. Mobil apa, Dawiya? Adawiya. Adawiya mau mobil apa, Adawiya? Mobil merah. Mobil merah. Mamahnya mobil warna apa? Mama warna putih. Papanya warna apa mobilnya? Abang warna itu. Abang warna hitam. Abang warna hitam. Kakak warna mobilnya warna apa? Kakak Saula warna pink ya? Warna pink. Putih. Putih juga. Oh. Kalau bapak, ayah warna apa? Merah. Merah kayak kamu ya, kembaran ya. Wih. 31 mobil. Thank you Miss Diana. It was a wonderful event. Thank you. Thank you, Miss Wani. Thank you semua. Bye. Bye. Selamat malam, Pak Firdaus. Senyum-senyum dari tadi dah. Masih ada apa udah check out? Masih ada tuh. Mana? Assalamualaikum. Selamat malam, Pak Firdaus juga. Udah, iya. Diana, baca ya chatting aku ya. Oke, siap besok insya Allah kita kirim. Posting. Jangan lupa Pak Derajat diajarin ini ya sayang, diajarin untuk closing yang paket minimal 2 juta. Kayaknya belum percaya diri aja, dia mampu kok kalau udah ini. Cuma sayangnya kok sekarang jadi nggak hadir, bilangin jangan ntar semangat, ntar kendor, nanti nggak sukses. Yang sukses adalah continue, hadir aja walaupun cuma ini vibrasi, artinya usahakan datang, tanyain ya timnya kamu yang di Jakarta khususnya, kan nggak ada kendala seperti yang di nggak ada kendala kan di Palembang ya, coba dicek ya. Dicek yang Jakarta kenapa kok nggak hadir gitu kan. Ini ngajar Bun. Malam. Karena Sabtu malam Minggu tuh masih ngajar. Dia ngajar apa? Daring. Dia ngajar apa? Online, ngajar online. Dia ngajar apa? Kuliah. Dia dosen. Ah, dosen. Pak Derajat dosen. Dosen. Oh, gini bilangin. Di tempat kita banyak dosen. Tapi mereka tetap hadir. Jadi walaupun misalnya ngajar,
dia tetap online gitu. Jadi kalau bisa pakai HP anaknya atau apa gitu. Jadi vibrasinya dapat. Entah hari Senin, entah hari Selasa, minimal misalnya dirutinin seminggu 3 kali hadir atau apa gitu ya. Supaya nanti kalau dia rajin, nanti apa dia kebawa suasana gitu. Nanti mobilmu cepat turun insya Allah. Iya, mobil melahnya apa Adawiyah nanti biar cepat turun. Mama warna putih. Iya, mama warna mobil putihnya nanti biar cepat turun. Nanti mamanya pakai Serena atau pakai apa? Pakai Serena apa apa kata Bunda Lana. Kayak mobil siapa? Kemarin aku kasih ini ya, mobilnya aku kasih nano oil. Terus mobil aku kasih nano oil, olinya. Terus aku kasih Eco Racing, bensinnya. Mobilnya jadi halus banget, enak banget. Suaranya ya? Suaranya, jalannya lembut, kenceng tapi lembut, halus, pokoknya enak banget. Iya, emang harus pakai itu. Iya, beda banget. Oke deh, selamat malam ya sayang ya. Adewi. Iya, Bunda. Mat bobo, iya kamu baru lupa aja ya. Bobo ya. Adewi ya belum bobo juga ya. Belum ini atau malam terus tidurnya? Iya nih, jangan minum kopi dulu ya nak. Lagi nggak minum kopi, jarang Bun, waktu itu aja. Baru terasa 2 saset, berdua kali minum. Ya, join lagi susu. Minumnya. Aku suka susu deh. Tapi emang enak di badan. Susu mama. Oke, selamat malam semuanya, juga teman-teman di Facebook. Halo, assalamualaikum, Bunda.